أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله كما لا نهاية لكمالك وعدد لكماله سبحانك يا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى إني آمنت بربكم فاسمعون إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني وأعطنا محبتك ورحمتك ومغفرتك وعنايتك آمين ثم أما بعد Alhamdulillah, terima kasih pada Tuan Pengurusi Majlis kita pada malam ini. Yang mulia dan yang dikasihi pada Tuan Imam, Khatib Bilal dan ahli jawatan kuasa masjid. Yang dihormati kepada Tuan-Tuan Guru, Baba-baba kita, Ustaz dan Ustazah. Seterusnya kepada ibu-ibu, ayah-ayah, pemuda-pemuda, mudi kita. Marilah sama-sama kita puji Allah dan memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dengan limpah kurnia, taufik hidayah, inayah dan as-sakinah, Allah Taala masih bagi lagi umur kita panjang dan bagi kesempatan untuk kita meneruskan lagi hidup kita ini. Semoga-moga umur yang Allah Ta'ala bagi lebih lagi ni, Allah menambahkan lagi kebaikan kita, menambahkan lagi pahala ibadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Ya Allah, jadikanlah hidup kami ni, pak malam ni, sepatutnya kalau kira umur mati lama dah. Karena saudara kita banyak orang dah, hak seterung dah kita, hak samata dah kita, bahkan adik pada kita lagi meninggal dah kita. Tapi Allah panjang lagi umur kita. Ya, tak mati lagi kita. Ini kata ulama, Allah lagi kasih. Tuhan saya lagi kita. Supaya kita betul, banyak lagi kita hak tak betul. Supaya kita tambah lagi kebaikan, banyak lagi kalau kita tu ada benda-benda yang tak baik, ada salah, ada silap, dan ataupun kita panggil kekurangan di segi kata nak, sepatutnya umur hidup kita menambah lagi kebaikan, menambah lagi kebajikan kita, tapi dengan sebab cuainya hidup mari, lalainya kita, sepatutnya boleh banyak dah kita kau keuntungan akhirat. Tapi oleh kerana dengan sebab yang tertentu ataupun suasana atau kita panggil atau dengan keadaan yang menyebabkan umur kita lepas kira-kira mari sampai ke 40-50 dah. Tapi walau bagaimanapun panjang lagi kita pada malam ini, itu peluang lagi. Karena orang yang mati, orang tak ada dah peluang. Malaikat dia taruh perkara-perkara hak jariah, taruh perkara-perkara hak boleh memanjangkan lagi asir pahala kepada dia, itu ada lagi harapan. Kalau tak taruh hak tu, habis dah lah, putus.
Karena Nabi kata inqata'ah, kita dengar semua hadis-hadis tu dak. Alhamdulillah kita bersama malam ni dalam majlis yang kita panggil istimewa lah. Nah, karena kita sini di kampung Hutan Pasir ni setiap tahun. Nah, kalau mengikut kita dapat maklumat daripada tu email kita lah, ataupun kita sini dikenali panggil papa dah. Ha, jaga tu kita tak bunyi lagi orang kampung panggil papa kata Imi. Sini hebat sini. Ha, panggil papa kata Imi. Alhamdulillah, masya-Allah. Rasa seru. Kita bunyi berasa seperti apa anak panggil ayah. Nah, oh, daerah tu alhamdulillah syukur kita dengar. Nah, berasa pak kita nak panggil papa. Tapi tak apalah. Awak berkenal dia, alhamdulillah. Jadi syukur kita tengok ahli kampung kita sini maknanya minat kepada agama Allah. Minat kepada masjid. Kita ni dipilih oleh Allah. Ingatlah, dipilih oleh Allah beberapa perkara yang Allah tak pilih di atas orang lain. Manusia di dunia kalau mengikut keadaan sekarang ni, jumlah manusia 7,000 million. 7,000 million di dunia sekarang ni. Tapi hak Islam, hak Allah Ta'ala bagi dia agama Islam sekadar kata 2,000 juta. Berarti kata ada lagi 5,000 juta hak tidak Muslim, hak tidak Islam. Maka Allah pilih kita jadi Muslim. Berarti kata 2,000 juta hak boleh masuk syurga, 5,000 juta masuk neraka. Karena tidak Muslim, tidak Islam. Kalau ngikutlah. Nah, kalau kata matilah ni, buah kata matilah ni 7,000 juta mati. Hak Muslim 2,000 juta. Hak Islam kita panggil. Hak kape 5,000 juta. La haula wala quwata illa billah. Tiba-tiba ada kita dalam jumlah 2,000 juta orang Muslim, orang Islam. Alhamdulillah, ini pilihan Allah. Bila Allah pilih kita sebagai seorang Muslim, sah kata gapolah. Nya jadi. Kalau Tuhan tak pilih, tak sah kata kita orang duduk dalam serumah dengan Nabi. Bila Tuhan tak pilih, Tuhan tak bagi hidayah, tak boleh nak berimeh. Tak boleh nak jadi seorang Islam. Contoh macam mana kita dengar pak dara Nabi Abu Lahab. Nah, pak dara Nabi Abu Talib. Siapa Nabi menangis Abu Talib tu? Karena Nabi duk tupai jauh kecil lagi Abu Talib ni. Tupai masa umur 8 tahun, tupai Abu Talib dah. Nabi kita ni diuji dalam perut lagi. Allah uji dia. Ini kita perlu dengar kisah Nabi. Selalu kita dengar cerita-cerita Nabi. Tujuan hak besar sekali kita nak kenal. Dah kenal apa? Supaya hati kita kasih. Supaya hati kita serah. Tu tujuannya. Habis kena dengar seumur kisah Nabi. Sirah Nabi. Buat apa boleh kita kasih ke mutu kita? Karena kita kenal. Nampak berok belok sikit pulah tak nak sedap mana pun lagi lu dah. Menacam weh, kau mana ni mutu kita tak nak setiap segi ni. Ya dia pulah getah tayar apa, boh tengok kik weh. Menacam tengok, oh, tiung. Nah, baik kik ya. Kena boleh kasih itu lalu mutu kita gonjek kik kita baik kik dah. Karena kita kenal, kita sayang. No, kita sayang kat kereta, sayang kat rumah, sayang ke barang hak kita. Pasal kita kenal. Gitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sekadar kata sebut saja. Nama gapo Nabi nama weh? Muhammad lah. Muhammad tanya pelik-pelik lalu. Tapi sirah dia kita tak dengar. Kisah hidup dia kita tak ambil tahu. Gapo ratik Nabi kita menghadapi dalam hidup dia kita tak ambil peduli. Bah di mana kita nak kasih? Di mana kita nak serah? Kodak-kodak gitu lah. Kodak atau nama Nabi kita Muhammad. Pasal pun tak silap nama anak apa ni ayah dia nama Abdullah. Jadi tak silap ya bunyi. Berarti kata kita tak kenal nama Nabi. Alhamdulillah. Ni ulama buat setiap tahun kita ada upacara. Bila masuk bulan Muharram, royak peristiwa Nabi kita hijrah daripada satu tempat kepada satu tempat. Bila masuk bulan Rabiul Awal, royak peristiwa Maulidir Rasul, kelahiran Nabi kita. Bila masuk bulan Rejab, peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Tu juga gapo duk royak kisah. Duk dengar anak-anak tahun dah tak ikat puas kan. Nak royak kisah ni besar kisah. Jangan main-main dah kisah ni.
Tidak tu saya tak buh kisah-kisah dalam Quran. Dalam Quran berapa kisah tu? Kisah Ashabul Ukhdud, kisah Ashabul Kahfi, kisah Nabi Ibrahim, Nabi Musa, kisah Zulkarnain. Buh apa nama kisah? Ni nak royak kata dalam tu ada makna besar. Ada pekdah besar dalam kisah. Kalau kita duduk dengar kisah-kisah, apa boleh kita lekat sangat cerita lakon? Pasal ada makna dalam tu tau. Walaupun kalau hak tu rekod saja, tapi kita lekat gitu lalu. Tapi apa kita tak lekat katik kisah hak Nabi ni? Apa tak lekat? Ini soalnya. Supaya kita buat soal atas diri masing-masing. Oleh itu, Alhamdulillah, para alim ulama kita dulu buat. Nak-nak tahun kita ada upacara. Siapa bulan ni, kisah ni. Siapa bulan tu, kisah tu. Sebenarnya, kisah Nabi kita ni ada nak-nak bulan. Tapi tepat teh kita hak suhu tiga. Bulan Muharram kisah Nabi kita hijrah. Bulan Rabiul Awal, Maulidur Rasul. Bulan Rejab, Isra' Mi'raj. Walaha nak-nak bulan ada. Peristiwa tu nak-nak bulan. Pertukaran kiblat ada kisah dia. Kisah Nabi kita pergi Badar, ada kisah dia. Semua tu ada pengajaran dan ada hukum hakam di dalam tu. Alhamdulillah kita boleh bersama dengan kisah Nabi nak-nak tahu. Walaupun kita dengar kisah yang sama, tapi kadang-kadang pengertian ilmu yang kita dapat dalam kisah walaupun sama, berlainan yang kita dapat. Kalau dulu kita dengar daripada babo ni, oh paham makna ni. Daripada tahun ni, ambil orang lain pula mari. Banyak kisah yang sama, tapi pengertian kita lain. Ilmu tu lain. Inilah pekdoh. Pekdoh kita selalu dengar kisah-kisah Nabi. Selalu kan dengar peristiwa-peristiwa apa yang berlaku di atas Nabi kita SAW. Jadi nak bayar atas Nabi kita ni, Allah Ta'ala uji masa duduk oleh perut lagi. Ini maklum bagi kita semua, Nabi kita waktu mana dikandung oleh ibunya Siti Aminah, lebih kurang ni boleh tinggal ayah dia. Nabi ni tak pernah tengok walaupun sekali muka ayah. Muka ayah seumur hidup sekali pun tak pernah tengok. Kerana ayah tinggal masa duduk oleh perut. Gampang tak? Ayah tinggal masa Nabi kita duduk oleh perut 4 bulan, ayah mati dah. Ayah wafat dah, meninggal dah. Lahir mari tak berapa lama meninggal pula ibu tu nak bayar. Allah uji Nabi kita. Cara Tuhan. Tuhan ni bila dia kasih kepada hamba dia, dia uji. Uji bi susah. Uji bi susah. Tujuan gapo uji bi susah? Nak akak pangkak. Ya tak supo kita, kita bila kita kasih sesama kita, kita tak bi susah. Kita bi seni deh. Aku nyanyo tengok mu nampak dok jalan kaki baiklah mu tu ku ada pakte tu pilih mu nak hosting anu. Kesia sangat nampak dok berjalan kaki tu. Ha tu cara kita. Kita bila kita kasih kepada orang kita tak suka tengok dia susah. Kita nak bi seni deh. Adapun Allah dengan hamba dia, dia pakai cara lagu tu. Cara dia bila dia kasih kepada hamba, ibtalahu Nabi kata. Ya wis susah. Kalau kita panggil wibalo, balo balo ni bahasa kita uji. Uji. Uji daripada Allah kepada Nabi tujuan supaya Nabi kita menghadapi dengan uji itu. Sabar. Tak apalah lah mana-mana pun semua daripada Allah. Puas hati, redha dengan qada Allah. Akak pangkak Nabi kita. Di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ni diuji masa duduk lep rauk. Lahir mari tak berapa lama meninggal pula ibu. Tupai dengan tau. Tak berapa lama meninggal pula tau. Tupai pak dara Abu Talib. Pak dara Nabi kita ramai. 12 orang. Masa apa tak silap dah. 12 orang pak dara Nabi kita. Tapi dia tupai duk hak susah sekali. Siapa dia? Abu Talib. Rupa-rupa orang susah ni ada ketenangan dalam kesusahan tu. Walaha pak dara Nabi kita hak ramai lain lagi seneng. Banyak orang macam mana Abu Lahab senang, kaya raya. Abu Talib yang susah, anak pula dah ramai. Nabi tu peduk dengan Abu Talib. Nabi tu peduk dengan Abu Talib. Lama, siapa kebesar, siapa kewairung. Dah, tengok siapa dilatih. Jadi Nabi tu, duk pergi mari lagi dengan Abu Talib. Mana orang nak buat khena, orang nak buat nyanyi, nak buat lebih kurang, nak sakih palo. Anak wak zolim kepada Nabi kita dia mau tak wani kerana Abu Talib ni masuk di dalam kata orang yang duduk dalam pegat raja juga dalam Mekah waktu tu. Kerana wak kena wak lebih kurang tak boleh. Nah, orang maknanya kerencai kepada Abu Talib. Ni nak royak Nabi kita. Tu peduk dengan tu, tu peduk dengan pak dara bi berapa lama juga. Hingga siapa riwayat kata kakak Nabi kita umur 50. 50 tu lah. Baru tinggal pak dara dia.
Bererti kata Nabi kita bawa agama ni, nak boleh mari siapa kita ni bukan seni-seni weh. Ibu-ibu, ayah-ayah, saudara-saudari, adik-adik, neh, rakan sahabat yang mana bersama nak kita, bukan dengan seni, bukan dengan muda, bukan dengan kata oh Tuhan bagi wahyu, ah tak apalah koyak-koyak gitu ah, siapa-siapa gitulah. Mudah-mudah. Melalui susah payah. Pian Nabi kita duk siapa agama tu orang kafir musyrikin di Mekah boikot Nabi dan orang hok mengikut Nabi 3 tahun. Boikot. Boikot makna gapo tu? Makna tak jual beli, tak kecek, tak beri bantuan, tak menikah kahwin di antara orang musyrikin dengan orang hok mengikut Nabi masa tu. 3 tahun. Susah. Siapa dia yang ikut Muhammad, sah cara. Jangan jual beri barang dia. Jangan dia beli kalau dia buka kedai. Tu boikot masa tu. Engkau siapa masa tu, tu 3 tahun, Allah kata, gamuk umat ya. Orang tak beli barang. Ada apa nak makan, engkau siapa riwayat kata makan kayu kering. Tak boleh makan lah. Eh susah. Makan kayu kering. Umur hidup kita tak biasa lagi makan kayu kering. Roti kering pun kita lepas. Orang kata ni akik roti kering. Pagi ni nak akik apa weh? Nasi sikabu dah tak? Orang kata ni tak ada ni ada roti kering. Mutak gamuk. Pungah tu roti kering. Walahar roti boleh makan kita pungah dah. Zaman hari tu Nabi kita dan hak ikut Nabi kita dua awal-awal di muka makan kayu kering. Allahu Rabbi. Nak royak kata apa? Perjuangan. Nabi kita bawa agama nak marifah kita ni bukan senewe. Mujo, ni rahmat dari Allah. Nah, inna arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah Taala hatta Nabi kita mari di dunia ni tidak lain tidak bukan kecuali rahmat. Kasih sayang Allah kepada kita. Sebenarnya kita janji dah dengan Tuhan. Kalau Allah tak hatta Nabi, Tuhan tak turun kita pun kita janji dah dengan Tuhan masa kita duduk di alam roh dulu. Tapi kita tak ingat tak? Masa kita duduk di alam roh dulu tu hewan keluar dah. Zuriat-zuriat. Anak cucu Nabi Adam AS luru belakang. Tubik belakang dah masa tu. Ada belakang kita, ada ayah kita, cik kita, pupu, adik, beradik. Ada belakang dah belakang dah. Ada belakang dah masa tu. Tuhan tanya masa tu. Alastu bi rabbikum. Aku ni Tuhan mu ke dah? Sikit lagi kalau ku hatamu mari di dunia mu nak patuh dah kepada ku. Munak sembah dak kat aku. Munak ikut dak perintah aku. Semua kita jawab belakon dah masa tu. Jawab sekaligus serentak apa panggil? Bala syahidna. Yo Tuhan. Munglah Tuhanku, sikit lagi kalau mung hatta aku mari di dunia ni, aku nak patuh, taat, setia kepadamu. Apa mu nak suruh aku nak buat? Apa mu larang aku nak jauh? Tu janji kita dengan Allah biar kita duduk di alam roh. Tapi bila kita hidup mari di dunia lupa dah. Tak ingat dah. Apa dia tu hai, pia, mak pak kita pun kita tak kenal masa kecil-kecil tau. Bawa besar sikit. Neh. Bawa besar sikit. Masa duduk perut besar tu, pakat dah. Laki dengan bini dah eh. Kek gila anak kita kalau beranak ni nak ajar panggil apa ni. Abah boleh tak abah? Awak tino kata. Eh tak boleh abah wasa apa. No. Popo kereta abah. Bunyi kereta-kereta. Abah-abah. Eh tak boleh. Walaha abah tu bahasa Arab tu. Abahu. Boleh kau orang Melayu kita abah. Nah. Abu ya. Boleh kau Melayu kita buya dia panggil. Orang Melayu kita baik tu sokmo. Nama molek-molek habisnya potong dia punah habis. Abdul Rashid dia panggil Syed. Mana orang? Orang Arab tak main gitu. Dia sebut penuh. Tu tanya adik-adik kita orang gedung ngaji ke Mesir, ngaji mana tak main sebut anak-anak gitu. Muhammad dia panggil Ma. Hasyam Sudin dia panggil Ding Ding. Zakaria, ya ya dia panggil. Ada deh tambah nak pay, Koya dia panggil. Ya tambah nak pay sikit. Tu belum tambah belakang, kamu belakang berat ada dah. Mak, mak mana? Itulah mak hok dok wak coleh tu. Mak wak coleh dok wak beruk naiknya. Lama-lama tak buai dah coleh tinggal ada beruk belakang aja tu nan. Itulah. Jadi gosok wak kita ni dah. Tak apalah ke mana-mana pun. Jadi beak gutu wak itu nya potong habis nama mana. Maknanya kau beruk besar ni
4 bulan 5 bulan pakat dah. Nah, bini kata nak panggil gapo ni? Kik-kik kalau beranak ni. Panggil itulah mudah-mudah. Ni. Ha, panggil baba. Tak apa ba ke ba lah. Nah, nak panggil babo aja tu tak tak masuk sangat. Eh, kita dapat duk gaji kayu panggil babo tak masuk. Contoh kata. Ah, contoh. Ada dok gaji kayu sini nama ai. Ah, no sini dah kita ni dok. Minta maaf eh. Contoh. Contoh saja. Jadi kita ni pakat dah masa tu nak. Pakat dah nak tok nama gapo nak panggil nama gapo. Neh. Anak beranak mari tu kena ajar ni. Ayo. Lupa dah. Kita terlupa dah pergi kita janji dengan Allah masa duduk di al-ruh dulu. Lupa dah. Lupa dah. Jadi kena perangak mula lah. Kena perangak mula. Kalau beranak jadi orang Islam nasib baik. Ayah tu berime. Ayah tu Islam ajar mayah. Ajar kena Allah. Kena Rasul. Sikit lagi besar sikit lagi. Ya mayah. Ya ta'at. Ya setia. Ya patuh kepada Allah. Jauh daripada maksiat. Jauh daripada benda-benda deraka. Nasib baik. Apa kata kalau beranak jadi anak? Tak pek. Eh? Beranak jadi anak tak pek. Anak koyen. Koyen koyen. Eh, pagi-pagi tak apa-apa itu ha. Bik air merah gelas tak wah pilih maruah teh, cucuh hati tu. Haiya, haiya. Ni nasib baik kita beranak jadi anak. Neh, orang Islam walaupun ayah kita orang dok panggil koya kali pun. Anak orang Islam. Nasib baik. Ha, ni maknanya kata kita janji dah dengan Allah. Tapi bila mari di dunia kita terlupa dah. Lupa janji dah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dah. Ha, ni di antaranya saudara-saudari, ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin muslimat yang mana bersama dengan kita malam ni, kita ambil pengajaran dah daripada peristiwa Nabi kita. Tak kira lah. Kalau kita musim ni kita panggil peristiwa Isra Mikraj. Sebenarnya peristiwa Isra Mikraj ni peristiwa lain-lain tu. Isra peristiwa lain. Mi'raj lain pula, cuma berlaku pada malam yang sama. Peristiwa lain-lain, cerita lain-lain. Isra' perjalanan Nabi daripada satu tempat kepada satu tempat. Mi'raj pun perjalanan Nabi juga, cuma hala ke atas. Nah, hala naik ke atas langit tu. Nah, walaupun adik kita baca saat ni, Subhanallazi asra bi'abdihi layla minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Al-ayah itulah orang panggil ayat hak berkaitan dengan Isra Mikraj yang kita nak cerita panjang malam ni. Ha, Allah kodak lah panjang-panjang tu pun dok nama pak cerah lah kira duk pak cerah agak-agak lah tak usah pak cerah ustaz weh siapa kau satu kau duk duk kau satu kau duk ada mu ah kita tak duk ha guana apa kau satu dah itu ah anonyo. Itu ayat yang berkaitan dengan kita akan bercerita malam ni. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Isra. Ayat pertama dah. Subhanallazi asra bi'abdihi layla. Maha suci Allah. Yang perjalan, yang memperjalankan hambanya pada waktu malam. Sebenarnya asra-asra tu jalan malam dah. Tapi bagi layla lagi. Sebagai nak kemah kata berjalan malam. Nah. Berjalan malam Nabi kita. Siapa dia berjalan? Allah berjalan. Daripada Masjid Haram kepada Masjid Aqsa. Ayat ni sebenarnya isyarat dah pada buat kita. Isyarat dah. Mana tunjuk dah ayat ni. Perjalanan Nabi malam Isra tu daripada Masjid kepada Masjid. Ha, kalau kita boleh takat dah tu. Apa daripada Masjid ke Masjid? Ini ajaran dah. Nabi tunjuk dah. Hidup kita we ada masjid hari-hari. Ni bahasa mana duk kampung orang bet. Allah, siapa di lingo suti-suti seorang orang bet. Tak mari ke darah. Bahasa orang sungguh nah. Nak kata huduh-huduh pun lah sejek. Nah, apa kita belum? Kita pun mulut tak ada huduh kan. No. Nah, nama duk kata mulut huduh pula. Tak leh lah. Nabi buat contoh dah jalan tu malam tu. Daripada masjid ke masjid. Asra minal apa asra bi abdihi layla minal masjidil haram ila al masjidil aqsa daripada masjid ke masjid mana hidup kita we ada bekal we ada tempat cor
Ada tempat nyanggung. Ha, tu bunyi berat ke nyanggung. Ada tempat kita duduk. Ni pia-pia gila lain rata-rata kita boleh pergi. Eh, ke mana weh? Sok weh? Ke mana? Eh, kita pergi gerbi ke weh? Boleh. Pak gerbi berat tu. Pakai masa 4 jam, 5 jam. Boleh pergi. Rusak kita kena naik bakok ni. Di wakgu kita ke. Buat apa? Hantar barang ni. Hantar puluh luda pula. Wakgu ku boleh tak? Ha, 3 hari 3 malam ada ada. Tak apa aku pergi kadi ke. Boleh. Pak bakok, pak siamai. Gi hantar orang hantar barang tak. Sapa pergi SJ 2 kali ya pulah mutu. Masuk dia 2 selo dah. Peru, mapo mutu apa SJ tu. Tak sapa juga. Ha ni. Ni kita nak dengar pengajaran ni, istiwa peristiwa kita nak ambil pengajaran ni. Gapo yang kita boleh ambil daripada cerita Nabi ni dia? Ya selit dah dalam tu. Supaya hidup kita we ada pacok. Hidup kita we ada kale, masjid pacok dia. Gilah kita nak pergi kana pun sehari, kana Tuhan apa gaya? Fa iza qudiyatis salah. Bila mung tunai dah sembahyang, famtashiru fil ard. Gilah cari. Demo kerja gapo kita motong ah. Ada mula ni, eh kita kata nak hidup benda mula eh. Kana malik leh masuk ni. Atau mana? Benda duduk saja kata nak bergalau, menabun-nabun, buat-buat benda pula. Ha? Nah, kerja lah benda. Demo, oh, kita ni, itulah, duduk-duduk belajar tepek mozek lah ni. Atau mana? Dia demo ajak kita tepek-tepek mozek, buat gugur demo. Ha, boleh kot lah, sikit-sikit tepek mozek. Nah, ha, kerja lah tu. Dia lah kerja asah halal. Jangan tak halal pula. Anfang tashiru fil arnya rumah belakang. Hak haram pun nyambik dah. Leh gitu. Anak pilih-pilih lah. Orang ni banyak orang ni asak boleh orang ni. Habis tu Nabi kata di akhir zaman ni kerja asak boleh ya. Tak kisah halal harai dah usah halau. Bersih tak bersih tak kisah asak boleh. Betul dah masa kita ni. Eh, bawa kita tengok kau. Cerita tepi batas kita ramai air tebu. Tak kena nak pitah tak boleh lagi. No. Hari tu nak beradu hari tu. Haa, lapar air weh. Nak beradu air tebu pun tengok. Oh, ada promocan. Ada sam kunroy, ha kunroy lah. Ada 3 in 1, 4 in 1 pula dah. Dah? Ada yang tak salah dah. Itu tak ada hal lah ni. Allah fikirlah weh. Fikirlah. Kita fikir weh sampai 2 kali, 3 kali atik nak buat kerja tau. Nah? Nak buat kerja gapa-gapa nak masuk dalam hasil hidup kita. Weh sampai 3 kali, 4 kali kau fikir. Jangan asak boleh kau. Ni asak boleh pula lah. Kau mana-mana nak jadi mana asak boleh. Dah unda-unda tak halah ke lah ni. Asal boleh lah ni. Allah jangan sampai tahap tu. Kita fikir bukan sekadar esok rusuh. Bukan sekadar 10 tahun lagi. No, lepas pada mati lagi kita tu. Kerana ciwik kita bukan sekat mati. Lepas tu cuk sekat tu. Tak hidup pula. Hidup pula bukan untuk galau. Bukan untuk nengung. Bukan untuk tanya khabar ke mari. Untuk cara segala praktikal kita waktu mana kita hidup di dunia. Kerja buat lah. Termasuklah kerja buat hak hari, hak tak ada taubat, hak Tuhan tak apa beratlah. Beratlah. Kan dek nu jauh. Perjalanan panjang dek nu. Hanggo sampai ya tanya sama-sama dia orang di padang mahsyar. Kita hidup di dunia hari itu sehari ke sekerat hari. Duk tanya. Kan apa? Sehari akhirat sama to dengan 1000 tahun di dunia. Sehari akhirat sama to dengan 1000 tahun di dunia. Dah kita hidup 90 kalau kira umur golek lah 90 70. Hati dia tanya, kita hidup di dunia hari tu sehari ke sekerat hari. Hak ni kata aku berasa sekerat hari. Hak tu yang susah tu. Allah, kalau tahu gini aku tuduh hak mau palo. Anda di dunia hari tu tak kelubung aku orang Tino kata. Nak tunjuk rambut pasal gidai baru buat dia betul. Rambut keriting pas tu pusu. Nah, orang-orang atau kedai baru buka baru situ. Dia buat molek, ya weh betul rambut pergi buat atik eh. Nah, bila buat rambut molek tu kak, ya tak nak kelubung mana eh? Nak weh orang tengok rambut. Akhirat gigi ya sesah. Allah sesahnya, kalau tahu gini aku kelubung pak mati. Sesah, umur pandok tiba-tiba dosa kepada Allah, kena panjang dek tu, cara. Nah itulah. Inilah nak weh pahal saudara-saudari ibu-ibu ayah-ayah. Segala-gala hak mana bersama nak kita tak kira lah daripada pihak-pihak mana pun. Apa saja yang kita nak buat kerja hasilnya masuk sekut dua, biarlah hak halal, hak bersih. Nabi kita cium Sayyidina Sa'ad bin Mu'az. Nabi ni dia tak cium tangan orang. Ada riwayat dalam kisah Nabi kita, berapa orang yang Nabi kita cium tapak tangan.
Di antaranya nama sahabat Sa'ad bin Mu'az. Reno apa nama hebat Sa'ad ni. Boleh siapa ke Nabi cium tangan kenapa dia amalan dia. Rupa-rupanya satu ketika ni Sa'ad ni dia kerja berat. Kerja dia kerja kalau kita kira lah ni kamakong. Pasang gau kapo nuku. Kalau kalau rasa masa main kok kok kebun kok menebah. Menyebabkan tangan yang dikerasak, tangan yang dikerai, tangan yang dikerah. Setiap kali ia nak pergi temu dengan Nabi segar, pasal jabat salih dengan Nabi, Nabi akan rasa tangan rasak. Bila Nabi rasa tangan rasak, Nabi akan soal, no, keras sangat tangan. Nabi tanya. Ya bimbanglah segar nak jabat salih dengan Nabi. Tapi Nabi SAW, bila orang ada peluang, ada masa, ada okat, semua orang nak jabat salih dengan Nabi. Kerana apa? Kerana Nabi kata man sahafani wa sahafa man sahafani dakhala al-jannah. Siapa dia bersalah dengan aku masuk syurga. Ataupun dia bersalah dengan orang yang pernah bersalah dengan aku masuk syurga juga. Hak ni bersalah dengan Nabi sendiri. Saat tadi duk fikir, "Eh, aku salah," Nabi tanya tangan kerai, "tapi aku nak masuk syurga." Bila tanya-tanya jabat sungguh. Jabat salih dengan Rasulullah. Bila jabat salih, Rasulullah tanya sungguh. Kau duk bimbang tadi. Rasulullah kata kan, "Mu'ad Sa'ad, weh, kerah sangat tanganmu. Kena boleh kerah sangat. Dia mari hati nak goyak kerja bimbang lah. Takut Nabi Nabi kata mungi ahli dunia. Mungi kerja dunia, mari bimbang dalam hati. Tapi ya orang jujur, orang betul. Nabi tanyalah, nak jawab gitu lah. Aku kerja ya Rasulullah, aku kerja. Tapi hak belakang tu, ya maha tu. Ya jawab hak di belakang tu maha. Aku kerja ya Rasulullah, aku kerja cari rezeki yang halal. Hak tu hak maha. Hak betul halal. Bila Nabi bunyi kata cari rezeki yang halal, Nabi pegang tangan cium. Allahu Rabbi. Ha ni nak royak. Kelebihan betul mana? Betul cari rezeki hak halal. Biarlah boleh tak tanya. Neh, kita motong bolehlah kerak koda-koda, sehari-hari boleh 205. Kah-kah tu baik molek tu dapat 300. Neh. Tekohnya jadi galak oleh apa 500 jual kerak sehari. Tak apalah 500, 200, 300 pun. Asal halal. Jangan ada motong dalam kebun orang sudah lah. Ni hawa tua tu tak ada orang klik banyak orang ingunya motong dalam kebun orang. Apa pijak kutiknya kutik habis dalam kebun orang. Hak halal ni ya kebun kita ni motong apa dalam kebun demo tu. Masuk 2 lidi, 3 lidi. Hari capur dengan hak halal cuma habis. Nah, tak usah lah, bahlah lah dah semua tak. Kerana kita kena fikir berjauh. Fikir lepas pada mati dah kita. Ini isyarat Nabi kita SAW. Di dalam peristiwa ni pun ada sebut kisah-kisah orang yang makan haram ni. Dah. Jadi pada ayat pertama tadi nak royak anyo, perjalanan ni kita hidup di dunia ni we ada kali. Balah mana isyarat dalam ayat tu daripada masjid ke masjid mana hidup kita we ada masjid. Tak kira kita nak panggil sejik, surah, balah. Nah. Asal tempat ibadat kita ada muka kita. Nah, mari. Kerana suara orang bay masuk dalam lingkungan kita. Ulama kata itu suara hidayah dari Allah. Suara masuk dah suara hidayah. Apa? Kita tak boleh mari. Nah, tanya masing-masing lah. Jangan hitam kat orang. Ni pun kata kena berat sikit. Nanti tu dah aku dah. Yang nak hitam orang lu dah. Jangan main cik hitam orang. Kita sendiri. Akulah anak hangat. Mulai kedok. Banyak mana lagi aku kena baiki. So, cara lah. Kau orang. Okay. Lama dah kita cara. Tak ada reno-reno pun hidup kita. Supaya tu law tu. Ya. Dah. Cara kita pula. Hidup kita biar ada masjid. Dan orang okay, hati dia kait dengan masjid. Hati sakut dengan masjid. Di akhirat boleh duduk waktu duduk. Antara 7 gulungi. Hak ni kita dengar. Ingat rapat kita semua ni. Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi. Yawma la zilla illa zillu. 7 pesen orang hak boleh duduk bawah teduh pada hari ini tak ada teduh. Antara 7 gulungan tu rajulun qalbuhu muallakun bil masajid. Laki-laki yang hati dia kait dengan masjid. Hati dia tambak dengan masjid. Lagu mana hati tambak dengan masjid? Apa saja yang berlaku di masjid, ia masuk campur. Nampak tak tu? Apa saja yang berlaku di masjid, tak kira lah Jumaat, orang ngajar kita, orang mari bayar, orang mari buat perhimpun lewat percung. Nak sorak sikit ni. Pasal buat kita duduk lama dah ni sijik-sijik kita semua tak ada palo. Nak buat buah mutong. Duduk lagu mana tubuh saja palo tak ada. Kira no?
Untung tak ada atas ni. Sijik ke basah rumah kita ni. Orang kapung lalu langsung omong, langsung omong. Bunyi kabar, dah sijik kawasan ni. Tapi tak nampak orang mutung ramak ke rumah orang. Nah, nak sorak lah. Kena orang tu weh. Tu kena panggil lah. Tak nak tutup email panggil, kita pakai panggil orang kapung. Kadang-kadang tunggu tutup email. Wano, papa kita tak ada panggil. Tak hati buat kita pakai suruh lah. Eh lagu mana tutup email kita nampak ni. Nah. Pasal pok kita alhamdulillah dah ni masya Allah dah lah rezeki boleh dah lah sikit-sikit warna tak main pakak so pakak so nanti orang okay, so nanti pun pakak kira pakak kira dan kita kira buat bangkit hidup kita buat dunia kita pandai sangat pisah kau tu tak boleh kau ni pisah kau tu tak boleh kau ni buat kau ni onci bolehnya pisah dia cari lubai cetemung kalau hendak ke dia tapi ni hendak ke masjid ni tempat ibadah siapa orang langsung ngomong bung langsung mana masjid pahala tak nampak orang mutung tak pun yang ni weh itu syiar orang panggil sanjalak kita kena ada orang mutung boleh bitir di atas orang mutung syiar muslimin syiar orang Islam sanjalak kita pakak ah demo pakak boleh kapo demo tak okey kita tak ada leh pakak kena demo boleh pakak apa demo ada boleh buat tuan demo mata dua apa kita, kaki tangan dua apa kita. Setara mana dengan demo? Kita usaha boleh. Buat-buat kita nak. Gitu contoh. Contoh tu nak. Contoh. Kita pun tak apa. Ada ke dok orang mutung sejak ni dok sebut orang mutung? Ada dah? Ada. Oh jadi kena tatang lah sebuah hari. Mana-mana pun. kena tatang weh. Dia ada juga ada pegang-pegang, pegang main-main je kalau nak kena. Oh, kena. Pegang main-main pun enggak duduk. Aduh, nak royak kata kita, nak hidup-hidup. Pak-pak ni daripada apa saja yang berlaku di masjid, kita ada. Kita masuk capu. Ning ada ke orang wakil? Orang jemaah tak ada engkau yo. Neh. Okey mari maak, dia buat selesai-selup. Minggu ni mari, minggu dak pedok. Minggu ni mari, minggu dak pedok. Pasal apa ya bimbel takut cukup 3 kali munafik. Yang ngaji juga. Yang ngaji juga. Pandai je kira cara dia. Minggu ni, minggu dak, minggu lepas. Minggu lepas gi dah, minggu ni tak gi tak apa. Hanya buat gitu, buat pemasuk wen gitu. Boleh dia. Gam. Alih kena mari nak minggu. Ni tak Jumaah tak ada Jumaat ya wacilah celuk. Orang ngajar kita ni. Ada muka ya? Ada, ada. Ambil bagi bayar, ada. Bapak orang mulai kambing ada cenguk tak apa. Oh, tak gamuk. Cara nak makan kedaruh. Tak ambil kata pergi dah malam ni dah. Gapa malam ni? Orang buat kambing malam ni. Jadi orang beri kambing 4 ekor. Oh, insyaAllah kita pergi, kita pergi. Orang lain tak ada mari duduk kelewat dah kat kolah mesti kat kolah. Tak main kata apa tu? Hari ni kami tak main dah. Ha. Beres tak main kata. Tak tulis hatilah. Jadi mari pian tu ya, pian nak akil. Jangan kita jadi kau orang gitu. Malu kau itik serati. Malu kau itik serati noh. Itulah kita nak ambil we ada orang panggil mikir dalam ayat pertama tadi Allah Taala sebut dah kaitan dengan masjid. Hidup kita we ada masjid. Walaupun kita tak boleh mari 5 waktu sehari semalam tak apa. Sepriye paling-paling kurang ngorik. Tak apa dah. Ha, pemuda. Minta maaf pemuda kita. Pemuda kita kita nak sebut sikit. Kita ni sikit. Kita pula akan jadi tok imam, jadi tok bila, tok khatib. Kita pula akan makan-makan. Neh, kita pula akan menguruskan masjid. Sebab kita pernah pergi di satu tempat masjid ada molek syome orang semayang 2 waktu ya sehari semayang Jumaat 2 waktu ya ngorek dengan iso tu pun hok mayar 2 waktu tu wai kasiang saja dah kasiang saja dah omong 60 57 dah 70 sikit-sikit duk gitu dah sok-sok okey podi ada hengit dah biasa tengok dah kereta hok lari bonggek pergi kat lain, palau pergi kat lain. Ha betulah. Tu betul. Ha tu gitu dah. Mak ada podi sengat dah. Podi sengat dah.
Kalau kira lenda dua dah lenda. Lek. Tahu tak dah? Jijak kita nak hafal 50 mula gugu ketapal tu. Dah nak boleh masuk takbir tetamad. Macam-macam jadi. Dah was-wah. Was-wah. Nak boleh masuk la ilaha illallah. Pak orang nak tenis saku. Dah jadi gitu. Minta maaf dah kalau ada. Minta maaf dah. Nak contoh gini. Nak royak dah orang nyakit gini. Orang ni sebenarnya mari nak royak aman. Kalau ada lah, kalau ada. Nak dok tolong. Kulung kongsi. Pertama sekali belum pada kita. Setiap kali kita sudah mayalah. Kita ambil tangan kita sebelah kanan ni. Tak di takah hati kita. Baca kul a'udzu birabbin nas. Kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Qasa ya Allah, membuai waswah dalam hatiku. Karena waswah ni kaca daripada iblis. Allahu akbar. Saya tak kata apa mungkin ni ambil asma. Apa memang yang ngorek kau mana mungkin ni ambil asma ya. Silap ramu. Astagfirullah gini yang ambil amal ya. Allahu akbar. Ya kacau pula. Kan nak niat pergi keluar zakat. Ya kacau sungguh. Bo kata kita niat molek dah ya kata saat ni takbir dulu niat belakang. Kita pun takbir dulu niat belakang pula dah. Bo kita masuk molek dah ya kata dah. Neh. Jadi niat dengan takbir saat ni tu ada sikit lisih. Pula dah. Bawa kata kita sebut molek belakang dah. Roh tebal sikit. Akbar. Jadi bunyi roh tebal. Ya kaca pak sudah. Tu imej. Duk tahiyat awal dah. Duk main roh tebal lagi sini. Ha tu. Habis tu iblis ni pandai. Kita kamak jahil ke iblis? Kamak ke jahil? Jangan. Ni tanya adik kita. Video tok guru Nabi kita. Tahu tak tok guru Nabi kita nama apa? Dah Nabi kita ada tak Tok Guru dek weh? Tak ada. Ada tak Tok Guru Nabi kita? Tuan Guru Nabi kita siapa dia? Tahu tak? Malaikat Jibril. Ha, kenal tu? Ha, kenal tu? Malaikat Jibril. Kerana Malaikat Jibril tu wajar Nabi kita. Ikhra. Suruh baca ke tu? Nabi kita baca ikut Malaikat Jibril. Malaikat Jibril tu wajar Nabi kita semaya. Kau terima awal-awal maya. Maya gini, awal waktu, hok gini, akhir waktu. Cara maya begini. Malaikat Jibril. Jadi Malaikat Jibril itu guru bagi Nabi kita. Dah nak tanya sepekat lagi siapa dia guru Malaikat Jibril tahu? Apa dia? Azazi. Ha tu. Nak royak kata iblis ni alain. Kalau tanya ba alain dia mah tu. Siapa ke Malaikat Jibril anak murid dia lagi? Ya no. Alain dia. Lapis kita ni ya hatta hok lapis anak anubang ni bagi mangai konsep kita. Ya hatta lah pihak nubang yang main kaca gitu. Habis amai pada kita. Habis tu. Adalah. Nak royak abad was-was ni nak. Sebenarnya kita pun tahu. Pah. Gini tak apa. Kita cara nak main dengan dia. Iblis ya main semua gitu. Allahu Akbar kan. No, muniak tak sama. Belah aku nak buat tak sama sekali hari ni. Bawa kata kau gitu dia. Pening kalau dia. Ha? Kau mana jadi hari ni ni. Oh, sore tu kata, ya main, mari ngajar makan. Oh, cece sungguh. Boleh kata cece, ha tu lah. Bawa gitu sekali, kalau hok jadilah. Kalau hok jadi pesen tu, ya mari kaca-kaca. Mari gitu, mari nyanyu. Nak ambil asmaya, tetap malah dah nak asuk takbir, nama Allah dah. Jadi, nak royak atau sijik tadi lah. Sijik tadi tu. Tua-tua dah mari. Semaya dua waktu je. Ngorik dengan iso. Zuhur tak ada. Asar tak ada. Subuh, mah tu saya tanya lah. Tak ada kapung orang ramai tinggal tak apa jemuk. You know? Tapi tempat kita ni ada orang jemuk. You know? Ramai-ramai berderu-berderu. Kita boleh ada lah masuk capung. Lebih-lebih lagi adik-adik pemuda kita mari khidmat. Mari bersama. Ne? Ya sebab kadang-kadang kita duduk dengan orang tua. Kita duduk jadi sikit lagi pia pula dah. Bila meninggal habis kahwin orang tua pia nak sambung. Gagik habis lah sikit lagi. Mung pula dah macam tebah. Tapi kalau kita tengok di sini. Tengok cara-cara letak dengan tok imej gapo dengan baca ketebah ni susun ni molek masya-Allah tabarakallah jome. Mudah-mudahan kampung-kampung lain hok dengar dalam live malam ni boleh kita ambil buat persiapan dah dalam kampung kita kira ni. Nah sikit lagi nak susun orang ni kalau ada orang ni dia lah ni lakon dah. Ha patu janganlah
kita orang lapis muda dengan orang tua saat ni buat, orang panggil kata buat asing. Karena Nabi tak mengaku umat bila orang tua dengan orang muda ni asing. Hak muda tak hormat ke hak tua. Hak tua tak kesia belah ke hak muda, itu panggil asing. Bila asing, dua-dua tak pakar. Dua-dua dah tak pakar. Ya tak boleh. Kadang-kadang setengah-setengah pemuda ni ya isah. Isah ke diri, hey, aku dulu banyak lara, dulu banyak maksiat, dulu banyak tak baik. Lalu ni berasa nak main TS sikit. Nak hari yang suktik, Pak Oi ramai-ramai. Mari Jum'ah. Neh, mari dengar katik. Mari duduk main kat sijik katik. Hak duduk sijik ni pula dah tak reti. Ya layar tak baik. Bawa nampak hak wairung hari tu, ya kita atas bawah, atas bawah, atas bawah. Ya khelin. Lepas tu, ya buat. Ya buat mulut gitu. Mana wik isyarat lah. Wik isyarat atau mari dah nuh. Ingat ke weh. Lepas tu, ya nyindir kata, eh, hujan lebat hari ni. Dia kata. Kawet tu ya kenal. Kawet tu tahu tak hak baru hari. Ya tahu dah. Kata. Datuk ni nyindir kat kudah ni. Hujan lebat hari ni kata nak. Mak, ya pesan kepada sayang ya tu lagi. Tengok molek tu, peti khairat. Mari dah beraik kita ni. Ya pesan dah. Hak tu ya mari nak wairung tu mari nak maye, mari nak juruh nak baik dah. Tapi bila bunyi pesan begitu, bila main layan ni jeling atas bawah gitu, mari dah gesok. Allah rahu. Gisijik orang hitam atas bawah hitam balik. Nyini kata begitu begini suruh jaga peti khairat lah. Esok dengan peti-peti dengan pika yang awak lari. Ha? Tak make no. Curi terus. Kita mari nak ju nampak demo dak pandai tak baik sangat pakawi jahat terus ludah lah. Ha baik tu janganlah kita. Kita orang tua mana? Nampak orang muda-muda mari sejik. Ha layan baik ki. Masya-Allah dek mak tak ada temu lama. Dek mak dok mana baru ni dek mak. Cuba sambut baik gap. Layan baik sikit. Layan istimewa. Pisik sikit. Mari dek mak Allah comel piyah dek mak beli mana? Bertanya gap gitu. Nah, orang molek comel no. Masuk ya piyah dengan muka. Pujilah. Bangun sikit. Bolamo-lamo nah, ya duk mari sok mo. Jamu market teh. Mari dek mak kita market teh. Jamu Allah apa kok tak apa 1000 cawe teh. Habis-habis terik 10 kau. Ha kita jamu teh. Roti dek mak nak roti. Roti gula ke susu? Gula. Ha gula. Roti apa kok tebal-tebal 12 kau. 15 kau bayar. Habis 30 kot, untuk budak muda ni kita bayar. Esok mari pulak, bayar pulak. Rusuh mari pulak, bayar lagi. Seminggu mari. Bayar diri pulak weh. Allah, saya mana nak nak hari. Mata pulak dah pulak. Tak lak juga kita pun main 30 kot. Bukan anakku. Bayar. Tapi budak ni apa? Hei, budak-budak ni. Kalau nampak orang tua baik gitu ni, ya hati dia rasa sejuk. Hati dia berasa jinuk orang panggil. Budak-budak dia. Neh, hak dia tu lah bukan semua. Hak dia tu dia. Bila masa kita rumah layar baik, kita ambil hati dia, lama-lama dia jinuk diri. Ha, tu ikut suruh. Ha, esok dia mak mari dah. Nebah ke lelaki tu. Ha, nak cerah ke. Mari lu dah. Ya sungguh lagu tu. Pasal kita duk tengok setengah-setengah lah. Bahkan cerita daripada pemuda sendiri. Kita bukan tak segi ustaz saja. Nak gi tapi Allah orang tua kita aku pokok kita orang jahat je kata. Supo kita ni orang nak gi cokah peti khairat dah. Dah temu gi siji akan piah dak dak lah. Ha. Pagi pakai kain dak dak juga. Pakai apa? Akal wajin. Ha kata pakai kain lagi esok-esok. Orang tukar sungguh lah aku tu. Bimbang takut duk ngai. Ngai lah peti khairat. Mana? Ha maknanya gitulah we pemuda-pemuda kita dah. Alhamdulillah tengok pemuda kita ni suka terkenuk tengok. Selari dah muka sejuk seorang-seorang nah. Ha orang-orang tua kita pun layan ni baik. Masya-Allah tabarakallah. Jadi kita boleh ambil daripada cerita-cerita Nabi kita. Ha, sebenarnya kalau nak kisah satu persatu ni tak cukup lah panjang cerita dah. Kita rekah-rekah, lepas tu kita ambil pengajaran di dalam rekah tu. Perjalanan ni Nabi kita daripada Sijid Haram kepada Sijid Aqsa tu. Di antara tu Nabi kita beradu di berapa tempat. Malaikat Jibril kata, Muhammad beradu sini sita. Turun semayah dua rakaat. Tengok tu. Tengah-tengah perjalanan ni ada lagi ibadat semayah dua rakaat. Haa ni nak ayat. Maksudnya semayah ni ibadat besar kali. Penting. Nabi kata, imaduddin. Tengah-tengah perjalanan ni Muhammad beradu semayah. Turun semayah dua rakaat. Nabi tanya, ya Jibril. Gapo sini, maya wak po sini. Dua ka apa tak apalah. Sini sikit lagi wahai Muhammad.
mu akan pindah mari duduk sini. Sini orang panggil Yasrib. Ataupun dikenal dengan Taibah. Sikit lagi, tak berapa lama lagi kamu akan hijrah mari duduk sini. Nabi kita pernah dah. Maya dua rakaat malam Isra' tu. Maya di Madinah. Ha, belum pada Nabi kita hijrah lagi lah. Faham utama penuh masa tu. Penuh faham utama. Kama dia Nabi kita naik pula dah. Dalam perjalanan ni sebenarnya awal pada tu ya royak lagi chat. Kisah Nabi kita belah dada orang. Borok malaikat Jibril, Mikail, Israfil tiga malaikat mari belah dada pada Nabi kita buai tubik. Habuai-habuai syaitan, buai tubik darah-darah hitam, memasukkan ilmu, keyakinan, hikmah masuk dalam dada Nabi kita deh. Lepas tu kita royak rekah dah tu jalan ni tengah orang ni. Kama dia Nabi kita terus dalam perjalanan ni beradu di satu tempat pula. Turun maya dua rakaat pula. Di tempat tu Nabi kata ada pohon kayu. Duk tengah padang yang luas ada pohon kayu sepohon. Pohon kayu kan lebat daun. Nabi tanya pohon kayu gapo Jibril sini? Malaikat Jibril kata pohon kayu ni lah masa dulu Nabi Musa lari daripada Firaun mari nyanda di pohon kayu ni. Cerita kita boleh baik daripada tu. Klik kepada kisah Nabi Musa asalnya waktu mana nak lahir Nabi Musa tu Firaun turun Nayobai. Ha Nayobai juga amai dulu. Nayobai pia beranak lelaki meleh. Uik tekok. Nah, humbah palo. Beranak jatuh meleh. Beranak jatuh bunuhlah maksudnya. Karena Firaun masa tu yang mimpi. Mimpi kata ada satu budak lelaki akan meruntuhkan kerajaan dia. Akan menggulingkan kerajaan dia. Menyebabkan dia berasa serabut. Rasa tak senang. Walahab dia tu yang ngaku kata dia jadi Tuhan tu. Fir'aun. Fir'aun yang ngaku kata akulah Tuhanmu yang maha tinggi. Tapi siapa pria kat mimpi dia tidur tak jenis rodoh. Dia takut dalam mimpi. Lahana akan jadi ni. Aku mimpi ni. Mimpi pelik lagu ni. Maka orang tukar-tukar tak ber mimpi. Kita panggil tukar seher dia. Orang di bawah ni lah. Tukar-tukar yang tak ber mimpi atas sikit lagi tuanku akan lahir budak laki-laki di kalangan Bani Israel akan menggulingkan kerajaanmu. Tu tak ada apa-apa. Fir'aun kata terik ni mana-mana yang beranak tu baik lelaki meleh bunuh turun Nayobai bukan sikit-sikit Fir'aun sebut dalam sirah berjuta Fir'aun bunuh budak laki-laki sejuta. Tengok zalim dia. Budak beranak lelaki bunuh. Bunuh siapa berjuta sebut dalam sirah. Bukan sikit juta ni, banyak ni. Tapi bila lama kelamaan tidak ada orang lelaki. Ramai orang tino. Jadi tak ada orang yatim. Menyebabkan Fir'aun mari bikin mula Nayobai lain pula dah. Bunuh setahun tak setahun. Bunuh setahun tak setahun. Nyebab gile gitu. Hak gile Nabi Harun selamat tak kena bunuh. Hak gile Nabi Musa hak adik ni kena bunuh. Itu lari daripada perbunuhan tu. Peranyu air. Kalau kita duduk dengar kisah. Dalam hal peranyu air tu, Allah Ta'ala takdir masuk dalam istana Fir'aun. Asiyahnya ambil. Kasih. Buka tengok dalam peti tu. Tengok budak comel. Mata pula. Bila tengok mata Nabi Musa, semua tu kasih dah turun dalam hati. Cuma Fir'aun tak harap. Fir'aun kata, budak ni dah pun nak kacau aku. Budak ni dah pun nak rutuh kajak aku. Asyah terdak bayar. Tak gamuk. Budak kecil. Tak tahu mari mana budak ni. Bukan dengan negeri kita. Belah pak besar. Fir'aun belah Nabi Musa besar dalam istana. Dalam istana. Mana cerita ni kita boleh ambil pengajian. Boleh ambil iktibar kata. Walaupun pak tu. Orang belah tu jahat. Tapi bila Allah nak beri baik. Baik. Ada-ada kita tengok kapung. Allah tengok anak putih. Yang ditahfih. Pak duk kilik haya ni. Duk kilik haya lagi pak. Mana tu wei? Okey, mani haya ke wei? Mani haya nak ke belaga bang mana hu ni? Tu kan. Akhir-akhir tapi waduh juga. Tuhan kadang-kadang nak beri sebab perubahan ni dengan satu-satu orang. Oh ni masanya keluarga dia ni ahli maksiat, ahli mana kata tak maye, tak maye. Tak semaye, tak kena surah bala, tak ada tak ada jadah tak ada tahu mu. Oh berat kalau orang mana tahu rumah tak ada tahu kiblat ni teruk ni. Mana tak semayalah orang tak tahu kiblat ni. Ada orang tanya kata nak tupai mayat ke boleh? Boleh, boleh, boleh. Lek mana kiblat pasal kipas ngorek? Lek mana kiblat?
Musim tunjuk ni. Mana kiblat? Mana sorok mana? Cerah tu rumah tu tak mai. Kalau dia tahu kiblat dia kena royak. Ya, lek ni kiblat lek ni. Ano? Mana jadah ki? Jadah tak ada tahu mah. Waktu bik tikak kuih jadah. Ah, cerah tu. Jangan sampai tahap tu dah. Alainlah susah kita mai ustaz. Cuma kita susah. Duit tak ada nak beli jadah tu lain, no. Ha, bukan makna semua orang ada tikar kuih atau semua orang tak bayar itu dok. Bukan makna cukup umum ni. Mana? Ha, gitu nak ini nak bahaya kata. Bak semaya tak ni lah. Besar. Ha, besar di antaranya. Lah mana kita sebut kisah-kisah. Palah mana Nabi Musa, no. Ha, Nabi Musa tak ni. Jadi tubik-tubik luar kisah ni. Sebut kisah Nabi Musa. Nabi Musa hak ni tu dibesar oleh Fir'aun tapi jadi baik. Bila Allah Ta'ala kanak nak jadi baik. Siapa satu ketika mereka cerita Nabi Musa ni, Fir'aun nak hamba bunuh. Lari diri gitu peduk di pahang kayu yang Nabi nampak ni. Ini cara Allah nak didik seorang Nabi dia. Dulu dia hidup dalam istana. Fir'aun kasih. Asiyah saya. Orang lain hormat. Siapa peria tak boleh hidup dalam istana. Kena hidup seorang diri di dalam padai, tupai nyandar di pahang kayu. Ini cara Tuhan nak didik, tak sewaktu terjamin, tak sewaktu tergantung dengan manusia. Ha, Nabi kita maya situ dua rakaat. Di tempat Nabi Musa terima wahyu situ nah. Ha, di Madian masa pada tak silap di Madian. Kama dia perjalanan Nabi kita terus sampai di Baitul Lahmin tempat peranakan Nabi Allah Isa alaihi salam. Nabi Isa ni nabi yang lahir tanpa ayah, tanpa bapa. Orang putih panggil Jesus Christ. Dia panggil dah gitu. Jesus Christ pun panggil ne. Ha, Nabi Musa ni. Nabi Isa tukar semua dua-dua Nabi ni. Isa dengan Musa dekat-dekat tau. Sebenarnya Isa, Musa. Boleh kat Melayu kita Isa, Musa. Jadi so tau. Ha, jadi tukar lah. Ada itu orang okay, ni dia kecil hati kata ini. Nah, pasal Tik Imi kata, eh, kita nak orang akhir ni kampung kita ni lah. Lepas tu pakat madah lah. Nak orang akhir teh, nak orang mutung lah mudah-mudah nak orang mutung. Pakat contoh buat orang mutung. Nak orang akhir teh, nak orang mutung. Jadi pakat akak madah lah. Gim madah situ, madah sini. Gim atong madah. Hok ni pun madah. Cik Heng pun madah. Deh, Cik Musa pun madah. Cik Mak kita ni gim madah cara dia lah. Madah kampung tu, kampung ni. Rata-rata gim madah. Mari hari wak makan wak teh tu pakak mari ramai-ramai. Hok ni daripada sini. Apa yang madah? Cik Heng. Ha boleh. Cik Heng sambut-sambut. Hok ni biar ni. Hok ni pada so, pada muso. Ha pada muso. Hok ni, hok ni. Hok ni cik mak kita. Boleh masing-masing boleh eh. Ya ada ke okay, orang. Okay. Ha ni orang kita hari wei orang kita. Ha ni hok kita ni. Apa nama ni hok cik mak ni? Ha ya tak ada. Tanda orang okay, juga tanda. Ha ni hok madah cik mak madah. Hok ni cik Heng. Hok ni pada muso. Siapa peria ni, sama-sama to, sama-sama banyak, sama-sama naik markah ni. Nak lebih hak cik mak lagi ni. Pada-pada hang pada Musa ni. Ha, siapa peria tu imannya baca nu. Deh. Ha, sabbih isman. Boleh belakang? Boleh belakang. Suhufi Ibrahim wa Musa. Tak mari terus cik mak sejik. Dah kan? Tak sebut nama ku. Duk sebut nama Ibrahim dengan Musa, Cik Heng dengan Musa duk sebut. Nama aku tak sebut-sebut. Kecil hati kata Imi. Ah, kita ni madah bah kata-kata. Orang mari makan gear kita tu belana kok nah. Siapa pergi duk sebut Ibrahim dengan Musa tu, aku tak sebut-sebut. Kecil hati kata Imi. Ha, jadi kata Imi kena panggil mulai. Ayat ni ayat Quran eh, bukan sebut bab madah pula. Silap barak. Yang buat kecil hati boleh, boleh, boleh. Nah, makna gitu. Cibik-tubik cerita luar. Dalam tu terus Nabi kita bayar dua rakaat di tempat Allah Allah Ta'ala lahirkan Nabi Nabi Isa situ. Ha, lahir tanpa ayah. Masa Siti Maria perut besar lah. Mereka cerita tak. Perut besar tu semua orang kampung tak boleh terima. Pakak tuduh kata zina berlaku. Ngaruk. Tak padai dengan duk di sejik. Tak padai dengan duk baca kitab Taurat. Duk tepi mahram, mihrab ya duk dapen ni, mihrab ada satu bilik dapen ni untuk Siti Maria duk. Karena Siti Maria ni waktu kecil lagi ayah dia tu nazar. Tu ayah dia nazar kata anakku sikit lagi kalau beranak aku nak jadi tok siok. Ha, kalau kita panggil bahasa kampung-kampunglah khadam, khadam.
Khodan ni tok siok tu lah. Sejik ni ada tak tok siok? Ada tak? Habis setengah-setengah sejik ada. Tok siok ni apa saja dalam sejik ialah ia cara. Kocik pitu, ne? Nyapuh sapoh, air lipoh dia lah. Tak ada orang semak dah tok siok tak? Jangan weh, tok siok ni besar pala. Ni jadi cerita banyak. Bukan orang cerita ni, tu buat cerita tu pun. Satu ketika, seorang wanita ni dia suka sangat bersih masjid Nabi. Sapuh daun kayu, sapuh wanita kulit hitam. Siapa pergi wanita tu meninggal. Nabi tanya, mana makcik hod wahai sapuh sok modis masjid ni? Sahabat kata, oh mati lama dah ya Rasulullah. Nabi kata, kena tak oyak apa kat aku? Hawa yang sapuh-sapuh boleh tak oyak aku? Sahabat dia pakat tak kubur. Gi oyak kubur yang mana? Nabi pergi semaya tak kubur dia. Makna melio orang khidmat kepada masjid we. Abek tutup ni. Dia kalau tak tanya. Dalam masjid siapa dia? Hak paling besar sekali pahala. Hak duk mari masjid ramai-ramai. Pio hak paling besar sekali pahala. Hak boleh banyak kali pahala. Mengata tak email lah, kanu tak email bawa orang maya Jumaat ramai-ramai. Nah. Tok bilakan. Tok bila kata dak. Kalau kita tak bel, tak imeh tak mari. Tok bilakan. Tok bila aja kan boleh. Tok ustaz tu, tak apalah. Tok bila pun pahala besar juga. Kerana orang ramai ramai-ramai, tok bila lah duk bel tu. Tok siok bunyi dekat belakang. Hey, tok bila tak boleh bel kalau kita tak buka pintu. Kita koci pintu tu. Tok ustaz tu kan, tok siok pun pahala besar juga. Orang kampung ramai baik, ustaz wei, kalau kita tak akak derma khairat, kalau kita tak wakak wak wak masjid ni, tok siap tak boleh nak koci pintu tu. Boleh balas semua banyak ah. Ayah ustaz kata. Pakak bakik masing-masing. Nah bahasa ustaz tanya, siapa dia hok paling macam-macam besar kali? Dia jawablah. Hok ni kata tok Imi, tok Bilakang, tok Bibo kata tok Bila, tok Bilakang, tok siap pula kang. Akhir orang kampung wakak kang. Orang kampung kata kalau kita tak kutip sikit seorang tak jadi sejik. Bila tak ada sejik, mana tak siap nak boleh koci masjid. Pula dah, pening ustaz. Alhamdulillah. Ini makna nak royak atas perjalanan ni. Sama dia nak royak atas Siti Maria tadi dituduh. Dicaci. Dimaki. Macam-macam maki. Kerana apa? Kerana ayah dia ni nazadah. Kek lagi kalau anak aku beranak, aku nak pergi jadi khodai. Nak pergi jadi tak siap masjid. Siapa pergi beranak wanita. Wanita tu susah sikit. Kalau ada lelaki, tak ada masalah. Seni bila wanita payah. Payah tu dia kena tepak tak tepak suku tu. Tak bilik suku. Nah, tak bilik suku Nabi Zakaria duk cara. Nabi Zakaria ni kalau kita kira dengan Siti Maria pok darah sabit. Bukan orang luar. Karena mak bagi Siti Maryam dengan isteri Nabi Zakaria tu orang dua beradik. Nah, orang dua beradik. Ana Nabi Zakaria duk beloh dengan siapa besar. Bila besar tu Allah Taala perintah pada malaikat, pakuhlah kita panggil, pakuh. Perintah pada malaikat, suruh tiup ruh masuk di dalam rahim Siti Maria hingga siapa mengandung seketul-meketul. Akhir-akhirnya, Siti Maria pergi beranak seorang diri. Di tempat ni, tempat Nabi kita semaya dua rakaat. Dia panggil Baitul Lahmin. Dah, Baitul Lahmin. Situ. Ini ayat terperjalanan Nabi kita semua tu ada makna. Bukan main-main, bukan tak beradu, tengok saja ada makna dalam itu. Kalau pak yang beradu maya situ, situ sirah panjang. Pengajar yang penuh di dalam situ-situ itu. Nabi kita terus-menerus berjalan ni, hingga siapa ke Masjid Aqsa. Bila siapa di Masjid Aqsa tu, malaikat atau turun Muhammad, maya dua rakaat sini, sebagai tahiyyatul masjid. Nak memeliakan masjid. Habis tu kita, orang yang mari masjid sekalipun, tapi bila kita tak buat di antara amalan-amalan khususiah hak masjid ni, rugi kita. Ulama kata orang mari masjid di bila kata rugi kalau dia tak buat dua tiga perkara tersebut ni. Di antaranya yang mari masjid dah, dia tak sembahyang dua rakaat tahiyat masjid. Rugi orang ni. Walaupun yang mari masjid tu kita kira terlabur dah, tapi bila tak sembahyang dua rakaat tahiyat masjid, rugi. Ya mari masjid dah, tapi dia tak ambil kesempatan boleh duduk sah pertama. Ambil duduk sah pertama dah. Berebut. Nabi duduk, Nabi kata kiranya kalau mung tahu kelebihan sah pertama, nah saya kena buat uni untuk berebut nak duduk sah pertama. Kita tak mau. Bila sebut sah pertama, demo. Tolak cerbah. Tak sedap sah pertama.
Trik ni ubah lah. Orang panggil ubah fikir kita. We nampak kelebihan sah pertama. Nabi kata inna rahmah tangzilu alal imam. Rahmat hak turun hak paling banyak sekali atas imam. Kama dia orang belakang pada imam hak sebelah kanan. Kama dia sebelah kiri. Kama dia Nabi kata summal awwal fal awwal. Kama dia kau kurang kau kurang kau kurang. Makna rahmat dari Allah turun hak paling besar sekali orang duduk di saf pertama. Lepas pada imam lah. Lepas pada orang yang ada imam, orang sah pertama. Bila kita boleh mari di masjid dah, ambil peluang boleh duduk sah pertama. Kerana kelebihan sangat. Neh, ini nak oyak dia di antara orang boleh mari masjid dah. Kalau dia tak boleh ambil kesempatan duduk sah pertama, dia bila kata rugi lagi. Dan dia mari masjid, tak iktikaf di dalam masjid. Ha, ni kita duduk dalam masjid ni, ni yang iktikaf. Niat i'tikaf. Aku i'tikaf dalam masjid untuk belajar ilmu kerana Allah. Kita duduk saja belajar ilmu satu pahala. Duduk saja niat i'tikaf pahala duk masuk kamu. Ha ni cara kita nego dengan Tuhan. Kita hok nego dunia, kita bijak dah. Hok ni masuk kebong, hok ni kedai rocek, hok ni laisop. Jual laisop lah ni. Ha, bandarnya bijak cara cari makan. Bijak cara kita cari hasil hidup bandar. Bijak juga cara cari pahala pada Allah. Cari pahala daripada Allah tu bijak juga. Kita mari sejik berapa jakoh. Setiap jakoh satu pahala, hapus satu dosa. Berapa jakoh hari? Berapa puluh-puluh jakoh. Nak boleh lapak sejik. Ustaz, kita mari umur tu ustaz kira guana. Kira tiup musim cukup kali, satu lakoh. Dan ulama kata gitu. Mutu kita tiup musim cukup keliling, satu lakoh. Dua keliling, dua lakoh. Ana. Ha, mutu kita tak ada tiup ustaz. Ha, kira di katanya. Ada gak mutu tak ada tiup. Palak-palak aku. Oh, mutu tak ada tiup dah dah. Eh, makna kata kira kata pusingnya cukup kelilinglah. Ha, dak cumanya kalau kira fadilat kelebih eh, lebih orang jalan lagi. Karena bila kata tubik gerang, susah payah. Ha, lebih kan. Ha, mari ya. Mari di masjid. Ini nak royak kelebih besar sangat di masjid. Kemudian Nabi kita membayar dua rakaat sebagai tahiyatul masjid. Tubik daripada masjid, malaikat undang bawa pada Nabi kita ni tiga, ada riwayat kata tidur, tiga cawe. Tiga bekah. Air dalam tu. Ada air, apa ni riwayat atau susu. Air arak. Ada riwayat atau soal lagi, air madu. Ni saya madu. Atas riwayat kata dua pun ada. Susu dengan arak. Karena zaman tu arak belum lagi hukum haram. Arak tak haram lagi. Masa Nabi kita belum pada hijrah tu, arak halal lagi. Arak halal lagi tu jadi kosih habis sahabat. Baca tukat takih habis ayat. La antum abidu nama a'budu. Jadi tukar. Jadi tukar sepatutnya lah jadi a'budu ma ta'budu. Jadi kamu semua aku pun semua soalah tak gitulah. Pasal apa? Kaya. Sobat kaya. Video nama Abu Sobat. Kenapa? Karena masa tu belum lagi hukum haram. Arak ni Allah Ta'ala turun ayat haram arak ni tiga perangkat. Perangkat pertama ayat kata arak ni manfaat pun ada. Bahaya pun ada. Tapi bahaya lebih pada manfaat. Dia tak larang lagi. Yang kedua turun mari. Hei orang berimeh. Kalau mu nak semayah, mu jangan semayah dalam keadaan mabuk. Makna tak ada larang lagi, tak putus lagi. Nak maya bila-bila, jangan mabuk dah. Makna lepas ada maya dulu kalau nak mabuk. Tak haram lagi. Bawa turun yang ketiga tu baru hukum haram terus. Hukum agak. Makna zaman Nabi dulu. Jadi, masa Nabi kita Isra' malam tu, agak belum lagi hukum haram. Jibril bawa pada Nabi kita dua bekah. Dua minuman. Wahai Muhammad, mu pilih ambil lah. Dua minuman ni, mu nak minum mana? Nabi kita pilih ambil susu. Nabi tak tengok. Nabi terjenguk-tengok gapo ni? Tak. Nabi pilih pakpuk menahu susu tu dah. Kata malaikat Jibril mujur Muhammad, mu pilih ambil fitrah. Kalau mu pilih ambil arak, ki ginung-ginungan. Umak-umak mu duk dalam kemabuk ke. Duk dalam minum pagi petang siang malam, duk dalam khayal mu.
Dalam hal Nabi kita pilih susu, jual tepi batas. Supaya jual air tebu. Ano? Tu dalam hal kita, Nabi kita pilih mik susu tu. Kalau Nabi pilih mik agak mana tu? Patut bila? Patut bila atas hak kita pun jual agak. Ada yang mau si kun roy, hak kita ha, si ha, kun roy. Luk sikit. Allahu Rabbi ini nak. Setara Nabi kita pilih mik susu tu. Macam-macam berlaku sama kita ni tak. Ya dia tak heras sikit. No. Ha, itulah malaikat diberi. Sekiranya kalau mempilih mik agak Muhammad, umatmu akan mabuk pagi petang siang malam. Dalam hal Nabi kita mik mik susu tu. Ha, dalam hal Nabi kita mik susu. Kama dia tak berapa lama datang bi berapa ruh mari malam tu. Mari ruh para nabi dulu-dulu kala datang mari dalam masjid tu dah. Dalam Masjid Aqsa berderu. Penuh di dalam masjid tu. Malaikat Jibril bai. Bai sebagaimana buat panggil mai, panggil ni, panggil ruh-ruh nabi. Malaikat Nabi Isa je. Nabi Isa tak ada mari ruh, dak mari ruh dan jasad ada. Lain daripada tu datang dengan ruh para nabi-nabi dulu kala untuk menjadi saksi. Ha, untuk nak beri semangat kita panggil. Karena Nabi kita belum pada Isra' Mi'raj ni banyak ujian atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yalah pada ayat tadi ujian Nabi ni masa duduk dalam perut mak tu uji dah. Masa hidup, masa gapo nak boleh besar tu, siapa kata hak ya jadi nabi rasul semua duduk dalam ujian mu. Duduk dalam susah. Eh sabit tu kita sikit sebanyak ni panggil tak dengar dengan hak Allah uji Nabi ni. Kita gapo sangat Allah uji kita dapat ke COVID. COVID makan tak nasi? Makan. Kenyir tak? Kenyir. Eh. Boleh kerja tak? Boleh. Ada masalah. Kalau kira dengan uji atas Nabi, eh, panggil tak dengar. Bukan dia. Yo. Walaupun kita kata, COVID 3 tahun dah ustaz ni. Ya lah 3 tahun tu. Umum ada nasi, ada makan, ada kerja, ada kebun. Boleh masuk. Nak pergi kanan kan? Oh, itulah payah nak berjalan kata, potong perempuan dulu. Nak berjalan. Cakap nak bergalak mata. No? Tak puas hati, payah lagi waktu kau ni nak buat tu, jadi susah nak buat. Eh, kerana sangat dah dulu masa saya, masa kita duduk dalam bebas dulu, setara mana kita buat? Taklah no juga pun eh. Tak ada lah no juga. Masa bebas dulu belum ada kawi. Belum pada payah ni. Nah, tak ada apa juga. Belum belum pada berlaku katuk habis negeri ni. Tak ada lah no juga. Ha, padahal. Dengan tu hewat gini, kalau kita kira lah. Kalau kita kira. Dulu tu hewi bebas hidup, kita tak ambil kesempatan. Eh. Dulu tu hari boleh pergi mari, kita tak ambil peluang. Alah ni tu hari katuk-katuk-katuk. Orang panggil tarik nikmat. Tarik nikmat supaya kita sedar sebenarnya. Tuhan nak didik kita. Tuhan nak ajar kita dengan rupa-rupa-rupa gini. Lepas tu, oh, tak boleh main dah weh. Bijaknya Tuhan, kuasanya Tuhan. Tuhan nak ajar kita. Haa, gitu. Jadi bila datang ruh Nabi-Nabi, Malaikat Jibril komat. Komat itulah Malaikat Jibril atas, ajak. Panggil, panggil Nabi kita. Wahai Muhammad, selo naik ke depan untuk jadi imam. Jadi Nabi kita jadi imam malam tu. Untuk menjadi payah kata Nabi kita, hodok hati dia ni susah. Serabuk lah kata tu. Serabuk, susah. Kena uji banyak. Supaya nak beri Nabi kita sedar kata, hei Muhammad, bukan kamu seorang hok susah. Nabi di belakang kamu ni semua diuji waktu dulu kalau. Eh, Nabi dulu pada Nabi kita diuji juga. Bukan Nabi kita seorang, Nabi dulu pun. Oh, berat-berat Nabi dulu. Tapi dah ada banyak-banyak Nabi-Nabi kita lah yang berat sekali. Nabi dulu pun berat juga. Kena bunuh. Kena gaji Nabi dulu. Bunuh di umat dia. Eh, ada satu kampung tu, 3 orang Nabi masuk dakwah. Baru orang terima seorang dalam kampung tu. Begitu lalu. Ni ustaz mari seorang ya, tak pedah orang dengar ramai ni. Kalau kira dengan satu kampung hok cerita dalam surah Yasin tu. 3 orang tu hantar Nabi masuk dalam satu kampung, seorang yang berime. Oh, susah dulu. Susah hok berime tu nyok katok demo hacu. Pasal berime, murih dulu. Lah hau kata orang ikut Nabi, orang ikut Allah, katok dulu dah. Hacu je katok demo. Ini nak royak atau susah. Orang dulu. Habis tu bahasa dulu Allah bila turun bala parah ludah. Teruk ludah tak siapa nak kita, kita ni tak bila kalau kodak COVID ni tak bila kalau banding dengan umat Nabi dulu, panggil tak dengar. Turun api daripada langit ni, wah api turun. Selah ludah api.
Macam mana berlaku kaum Nabi Lut. Nabi Lut ni dua azab. Hak balik bombing suku, hak turun api suku pula. Hak balik bombing ni, hak buat duduk dalam kampung tu ya. Balik bombing. Hak suku hayati sama hayati. Ni zaman kita ada dah ni. Ada tak? Zaman kita ni. Orang okay, panggil LGBT panggil. Dia suka hayati sama hayati. Bukan pandai, pandai ni buat lecu, buat dada, buat apa tak? Hak ni tak biasa. Tuan Mesa, tengok Allah muka, bunuh tak patut muka. Tapi dia kena jatih lah tuan. Tengok pada muka tu, kalau bukan gaji kayu, mana muka. Hauk kita tahu muka, hauk. Apa nama kena sama jatih? Ada lain ni, ada. Ha, orang panggil gay tau. Haa, gay. Haa tu. Zaman Nabi Luq dulu ada dah. Dia main sama yate, tino tak mahu tino. Dia tengok tino. Adik-adik. Bawa tengok yate. Oh, melitik aliyu. Dia kena sama yate. Macam tu. Satu tika ni malaikat mari royak kepada Nabi Lu. Sampai satu masa lah. Dekat-dekat tu hai nak turun azab. Wahai Nabi Lu. Neh, malam ni, mu bawa anak dan isteri mu keluar daripada kampung ni. Karena malam ni tu hai nak azab kaum mu. Tuhan nak balik bomen. Malaikat mari tiga orang. Bila malaikat mari tiga orang ni, buat kaum dia hak suka kepada orang lelaki mari dah. Mari nak pergi malaikat ni buat jahat. Nah, walahai tak tahu tu malaikat. Karena malaikat yang mari di dunia ni nak jumpa dengan Nabi Rasul yang mari di atas rupa seorang lelaki yang comel. Lupa orang lelaki lah, orang lelaki comel, segak, ensem, bahasa Malay panggil ensem. Comel. Mari tiga orang malaikat. Orang lain tak tahu, tapi isteri Nabi Luq tahu. Atau ada orang lelaki mari rumah comel-comel. Dia hantar mesej. Masa dulu. Mesej ada masa dulu. Tapi bukan line lah. Bukan messenger, bukan Instagram. Dia hantar mesej, dia pergi dengan api. Dia janji dah dengan kamu dia. Kalau ada orang lelaki-lelaki comel-comel mari rumah Nabi Luq, ia hantar sanjang. Ia pergi ingat api tepi rumah, nampak berasa naik. Jadi kawan dia kata, ada orang makhluk tu. Kita pergi buat rekan. Mari tengok. Allah, comel-comel muka malaikat. Nabi Luq tak tahu, kata tu malaikat tiga orang. Tak tahu lagi. Buat kawan dia, mari, hey Luq. Kita, ha? Jadi, weh, ni, weh. Oh, lep, weh. Kita, ha? Ya, duduk, duduk. Ya duduk Nabi Luq Allah punah haya sungguh Nabi Luq atau puak ni punah raikam. Eh orang mari rumah ni. Aku tak tahu kau mari di mana je mari rumah mari zairah aku mau tak kamu. Ginilah aku ada dua orang anak tino tu. Anak tino aku munah nak mau pilih aku nikah kamu. Serabut kau ni. Tak ambuh tino. Nak ni nak malaikat. Akhir-akhir malaikat tu gini eh. Luq. Gini. Aku ni bukan orang biasa, aku malaikat. So serabut kau. Buat-buat anak mari nak buat kat aku ni, dia nak buat kenak tak boleh. Asal serabut. Malam ni, belum pada subuh, mu ajak anak bini mu keluar daripada tempat ni. Kerana Tuhan nak balik bumi. Tuhan nak balik bumi malam tu. Nabi Luq buat tubik eh. Buat tubik dengan anak, tubik dengan bini, pia malai. Belum pada subuh. Selamatlah Nabi Luq dengan anak-anak keluarga dia tu. Habis di malai tu. Allah perintah kepada malaikat cokeh bomen. Akik naik sapa tu. Sapa di langit. Sapa malaikat di langit pertama bunyi haya kukuk mana tu. Kukuk. Haya kukuk. Karena apa ni? Ayah hodok bomen sapa di langit pertama. Malaikat akik. Cokeh ho sayap berak naik. Cong naik kat tu. Pusing pala turun gedung muka bomen. Ini azab. Azab di dalam hari tu. Tuhan balik bomen. Lepas tu, orang keluar daripada kampung, orang tak mati dengan sebab balik bumi, tu hai turun api pada langit. Turun api. Api tu. Kena bom. Maka isteri Nabi Lu tak selamat. Kena api juga. Karena isteri Nabi Lu tidak berimeh dengan Nabi. Dua isteri Nabi yang tak berimeh dengan Nabi. Pertama, kita sebut dah Nabi Lu. Yang kedua, Nabi apa? Tahu tak? Adik-adik. Nabi apa? Dia Nabi, isteri tak berhime. Tahu tak Nabi apa? Lain pada Nabi Luq. Nabi Nuh. Nabi Nuh. Nabi Nuh, dia Nabi, isteri tak berhime. Tengok tu.
Kita kata laki bini ni sama sekali lah. Tak, tak berimeh juga. Isteri Nabi Nuh nama Wahilah. Tak berimeh. Isteri Nabi Lut tak ni tu? Wa'ilah. Dekat-dekat je. Macam mana ni Wahilah, ni Wa'ilah. Sama-sama tak berimeh. Allah Ta'ala sebut kat tu. Daraballahu masalan lilladzina kafarum ra'ata Nuhin wa ra'ata Lut. Dua-dua isteri Nabi ni tak berimeh. Dalam hadut sekali dah. Ini orang panggil musuh dalam kelamu. Dalam hadut sekali makan, minum, tiba-tiba siapa peria tak berimeh juga. Allahu Rabbi. Itulah. Nak wayak dah. Zaman dulu bila salah dengan Allah, Tuhan turun azab selalu. Turun api pada langit. Malaikat turun tepik. Malaikat turun, wow, kali gua mati habis. Bukan sikit mati, beratus ribu. Malaikat turun tepik mati beratus ribu. Fir'aun tekah gelai dalam laut teh merah tu. 500 ribu sebut. Sekali gelai. Lari hamba Nabi Musa ke tu. Dalam laut merah tu, 500 ribu mati. Ni azab Allah kepada umat-umat Nabi dulu. Ada pun kita ni tak bilang ni. Kalau kira dengan COVID, dengan nyakit, oh, bukan dia. Kita ni ingin dah. Kerana apa? Keramat tupai Nabi kita. Nabi kita minta, ya Allah, jangan balas berat atas umatku macam mana umat Nabi dulu-dulu. Umat Nabi dulu ada kira dah turun gan-gan, mati gitulah. Tak ada nak berimeh, tak ada nak taubat, tak ada nak kembali kepada pakar jalan. Kita ada lagi peluai. Nah, kadang-kadang Tuhan melalui nasihat kita. Belum pada nak temu dengan mati, Tuhan nasihat. Nasihat melalui sakit lutut. Nasihat melalui ubay. Ubay nasihat tu. Ni ubay kita naik ni. Tengok lah kan, no mari. Naik apa pula ubay sini. Lepas tu mula nak cabut. Nampak tu, wow, naik ubay ni. Ingat baik nak cabut ubay tu, wey. Itu nasihat dari Allah. Tuhan nasihat kita kata, hey, mu tua dah. Khabar ke diri boleh dah. Kalau nak pergi sijik, pergi cepat-cepat. Jangan dia main gaduh-gaduh, kerana tua dah ni. Bila-bila masa aku boleh ambil nyawa mu. Tuhan nasihat melalui ubay. Habis nak cabut ubay, tengok tujuan gapo. Kalau semata-mata takut nampak tua, hukum dia tak cermin lah. Kita nak kata haram pun bukan siapa tangguh haram, makruh ulama kata. Tak baiklah, kerana itu nasihat dari Allah. Adapun kalau Allah kata, ustaz, Allah kata nak maya tak leh. Hilang khusyuk. Bermaya diri, kaca. Nak maya leh kata. Itu tak apa, ulama kata boleh cabut. Kerana apa? Ganggu khusyuk dalam maya. Nah, walau tu maya 2 minit ya. 2 minit dah maya sore. Anak boleh sudah, anak sudah sudah ya. Bunyi takbir 2 kali. Allahu akbar, Allahu akbar. Assalamualaikum. Sudah dah. Cepat gaduh nak pergi kano maya sore ni. Tapi ganggu juga ya kata hubai khusyuk tu. Ganggu celah mana tak tahu. Kerana maya cepat dah. Maknanya gitu. Maknanya begitu. Jadi kita ambillah pengajaran daripada peristiwa Nabi kita hak kita dengar, walaupun dengan secara ringkah-ringkah kita kata dok. Perjalanan Nabi kita daripada satu tempat kepada satu tempat tu sebenarnya ada selit-selit pengajaran situ. Ada selit pengajaran, ada selit makna. Nabi kita malam tu ni bila didatangi oleh roh-roh Nabi, semua roh Nabi jumpa berlakon dengan Nabi kita. Saleh tanya khabar saleh, tapi dengan secara rekah-rekah lah. Jumpa dengan Nabi, semua jumpa. Nabi Adam, Nabi Idris, Nuh, Saleh. Semua 124,000 orang Nabi jumpa berlaku. Jumpa di atas rupa roh. Semua Nabi itu beri semangat. Roh-roh Nabi beri semangat kepada Nabi kita. Wahai Muhammad, kerja ni, kerja bawa agama ni, kerja dakwah agama bukan kerja kamu seorang. Kami dulu pernah dah buat kerja ni. Oleh itu, wahai Muhammad, jangan kamu semua semangat. Jangan lemah mangat. Kerana Nabi kita bila tinggal Nabi Abi Talib. Abi Talib wafat, Abi Talib meninggal, Siti Khadijah wafat. Dua-dua orang ni pak Nabi kita kata Nabi kita duk tupai lah kita tahu. Tepat Nabi kita duk tupai. Bila mati dua orang ni menyebabkan Nabi kita jadi orang panggil supaya nak kata wah putuh. Jadi ada pak nak gatam. Nyong waktu hanyuk. Moga Nabi kita pun bukan malaikat. Dia manusia pun kita. Ada tekah yang hanyu. Neh, ada tekah dia fikir yang dimikir banyak, pusing. Tu nak bayar kata, ada gutu. Kerana Nabi kita yang bukan malaikat.
Walaupun kita tahu Nabi kita manusia, tapi manusia Nabi kita bukan manusia biasa lah. Dia Nabi lagi Rasul. Tapi nak royak kata, perasaan itu ya ada. Nah, ha, maka bila dia usi itulah, para Nabi yang mari di atas rupa roh tadi itu, beri semangat pada Nabi kita. Wahai Muhammad, kamu sah usi lah. Kami dulu pernah dah kerja aku ni. Ha, susah payah semacam mu lah juga. Ha, itulah Nabi kita semangat. Kamu dia tak berapa lama datang Mi'raj. Ha, ini peristiwa suku pula tu. Saat ni Isra'. Isra' perjalanan Nabi kita daripada Sijid Haram kepada Sijid Aqsa tu panggil Isra'. Peristiwa suku. Waktu suku. Hingga siapa sudah mayat itu. Kamu dia datang tangga daripada langit itu. Itu panggil Mi'raj. Ha, Mi'raj ni peristiwa suku pula. Cuma ia berlaku pada malam yang sama. Ha, malam tu dulu. Nah, bila naik daripada satu tangga ke satu tangga ni, kapal di langit pertama tu perjalanan yang sangat laju. Laju. Kerana kita duduk di bumi. Nak sapa di langit pertama ni kalau kira jarak lah. Disebut oleh ulama. 500 tahun perjalanan ni. 500 tahun. 500 tahun perjalanan ni bukan tahun kita. Bukan kira meta mutu. Kira meta perjalanan ni cahaya. Oh, perjalanan cahaya laju. Kita tahu lu kita kecil, cang-cang, apa dah. Laju. Perjalanan cahaya ni ya laju. Dah. Maka guna masa perjalanan kelajuan cahaya ni, kena pakai masa 500 tahun perjalanan. Makna jauhnya. Kalau kita duduk nampak sekarang lah ni, biru, malam-malam nampak kita, bukan lagi langit itu. Jauh lagi, tak tahu duduk di bucu mana langit. Jauh. Tapi Nabi kita naik semalam, malam tu. Allah Ta'ala akal. Kerana mukjizat ni Tuhan beri pada Nabi kita. Mukjizat yang paling besar kali yang Allah bagi Nabi kita, Quran. Yang kedua ni, berlaku peristiwa Isra Mi'raj ni, mukjizat Nabi kita. Tuhan beri kelebihan. Kerana mukjizat Nabi kita banyak. Ulama kata 1000 mukjizat Nabi ni. Kelebihan yang ada pada Nabi tidak ada yang lain. Perkara yang mencari ada. Banyak mukjizat. Nabi kita kecek dengan batu, kecek di tangan Nabi kita. Keluar air daripada celah Nabi. Itu mukjizat tu. Nabi kita nampak di belakang macam mana dia nampak tak apa. Mata tak ada. Kali bukan atas mata hot water yang duduk di belakang tu. Tak. Mata tak ada. Tapi dia nampak macam mana tak apa nampak lah. Mana di belakang nampak gitu. Tak payah paling. Ha, tu mukjizat Allah Ta'ala bagi kepada Nabi kita. Mukjizat yang paling besar nombor dua. Isra' Mi'raj ni. Ulama' kata. Isra' Mi'raj. Kenapa? Perjalanan ni yang patutnya kena pakai masa panjang. Tapi Nabi kita berjalan semalam ni. Semalam ni. Masa duduk di bumi nak naik ke langit tu, sepatutnya kena guna masa jauh tu. Kerana 500 tahun perjalanan ni nak sampai di langit. Setelah Nabi kita naik. Cah. Sampai di langit pertama. Dan tiap-tiap langit ada penjaga-penjaga langit. Malaikat-malaikat nak jaga. Habis kata, wah, duduk naik langit, dia naik budaya, naik buat anak tahu. Kerana tiap-tiap langit ada penjaga. Tak naik, tak hafal langit mula kira waktu. Moga nak hafal langit maka masa 500 tahun perjalanan cahaya. Hak ni duduk mana waktu tu? Dia duduk oya atas hafal langit tu langit ni. Mana? Duduk di langit pertama tu malaikat duduk jaga dah. Sapa di langit pertama walaha malaikat Jibril duduk naik turun semua langit. Tapi kena soal lagi. Kena pakai rahat pang kita panggil. Ni nah. Pakai password, password. Malaikat duduk jaga langit pertama kata siapa dia tu wei? Duduk ngamung tu Jibril. Kata ni Muhammad. Oh tu. Allah Ta'ala arah suruh naik di langit ke? Okay? Haa, suruh naik dah. Bila suruh naik dah tu, malaikat baru buka pintu langit. Maknanya nak naik, nak langit, nak naik di langit ni bukan naik dengan seni-seni. Ada buka, ada jago. Malaikat berpuluh-puluh ribu tarik pintu langit nak buka tu. Naik di langit tamu, jumpa dengan Nabi Allah Adam AS. Nah, jumpa dengan bapak segala manusia. Nabi ada. Ayah kita, tok kita kita bagi. Tok kita, tok segala manusia. Dialah awal-awal manusia mari dibuka bumi ni. Nah, belum pada tu tak ada manusia. Nah, tak ada manusia. Hak belum pada tu fuq jin. Belum pada Nabi Adam turun mari di dunia ni fuq jin duk. Ulama sebut, fuq jin duk ni kampung kita ni fuq jin lah kau duk ni. Jin ada hak baik, ada hak mayat, ada hak nakal, ada hak ngaruk, hak nyuri wado. Hak dua dah ketung ada leh amak-amak gamuk-gamuk tu. Boleh jadi ada lah. Hak nyuri ada belaka. Bila lama ke lama banyak balah buat dia.
banyak bunuh, banyak melakukan kesilapan kesalahan, menyebabkan Allah Taala kata aku nak buat manusia pula eh, kerana buat ni bunuh ni, tumpah darah ni, jahat ni buat ni. Ha, buat manusia pula. Bila buat manusia itulah malaikat kata, "Hei Tuhan, tak usah buatlah manusia, tengok kan tu. Hodok adah-adah tu mengaruk tak atur. Mena buat pula dah mengaruk pula lah. Jahat pula lah. Menyebabkan bertumpah darah pula lah." Tuhan tak muduk dia malaikat, aku tahu lebih pada mu lagi. Ha, tu jawab. Ambil kes, apa ni, ambil maksud lah. Inni a'lamu ma la ta'lamun, Tuhan kata. Aku tahu perkara yang kamu tak tahu. Tu Allah Taala buat Nabi Adam. Bila Nabi Adam mari di dunia ni, Tuhan perintah kepada malaikat perambak jin, perambak hatu, naik pergi bukit-bukit, turun ke laut. Karena manusia pula dah Tuhan nak pergi di dunia ni. Karena nak kaya kata makhluk, belum pada Nabi Adam turun di bumi ni ada dah makhluk jin. Kalau kita panggil hatu tu lah. Jin bahasa Arab, hatu bahasa Melayu. Mudah. Kenapa? Ha, apa kita ni? Kita manusia kan tak? Kita manusia ada beberapa bangsa, beberapa bahasa, macam-macam warna kulit dah. Kita orang bahasa Melayu, kalau ni bahasa putih, kalau tu bahasa hitam, kalau ni India, kalau tu Cina, kalau tu Spain, kalau ni Mongolia, kalau ni Antarctic, duduk tanung, duduk tepat air batu ada lagi for orang ni. No, pak air batu tu di hujung pak patutnya kita tak ada orang, ada lagi. Ha, puak tu puak duduk di apa panggil di kutub utara tu ada lagi puak tu duduk situ hidup. Nah, macam-macam jenis, macam-macam bangsa. Gitulah jin. Jin ya, ada jin macam-macam juga. Jin apa kita kita panggil hatu macam-macam lah. Hatu raya, hatu ngesok. Ada juga dia kata hatu ngesok, hatu beruk. Macam-macam hatu. Nah, hatu pari, hatu mak kopel, semua kata. Macam-macam hatu. Supalah kita manusia nak. No? Itulah. Bila Nabi Adam turun mari dunia ni, bagai hatu ni peramak habis. Turun di laut, turun di apa, naik ke hutan. Habis tu Nabi hajar. Tiap-tiap kali kita nak masuk hutan, bacalah doa. Ha, bacalah doa pelindung daripada gangguan-gangguan jin, gangguan-gangguan iblis syaitan ni. Ha, kan kapung dia. Bimbel takut kita pergi duduk kacau pak-pak dia. Eh, kita tak usah kata jin, kita manusia ni. Contohnya, mereka mari duduk berok atas sejik kita, kita murih tak? Oh, murih syurak lah. Mereka mari ambil pasir, tak usah kata berok, ambil pasir, mari sambung sejik itu. Kita tengok dia keluar macam, ah, buat ni. Kita turut pak kapung tak? Turut. Kita tahu mereka budak ni, orang kapung ni, mari buat khainak sejik itu. Kita turut, kita cekik tekak pak rumah tu. Pasal mari duduk tabur pasir dari sejik kita, kita murih kan tak? Ha gitu kita masuk dia kampung dia dalam hutan tu. Kadang-kadang kita pergi kecing pak duk main. Ni tempat duk main tu kita pergi kecing. Kelik karet cabang bekok. Ha tak mena. Ha ya mari cekik, mari cekik ni. Mana ada adat. Habis orang-orang tua dulu ya ada cara-cara dak. Cuma kadang-kadang orang-orang tua dulu ha pelak-pelak. Nya minta dituk, tu minta dituk, ni tak atuk. Tak perlu minta dituk, minta di Tuhanlah. Minta apa dia tuk ni masuk dalam hutan tuk tuk nak lalu jalan tuk. Yang minta dia pahang kayu besar. Kalau pahang kayu boleh kecek pahang kayu tu. Aku yang dituk mung bila. Ni pahang kayu tak boleh kecek dah. Tak ayah minta dia tuk, minta dia Allah. Ha, ya Allah selamatlah aku berjalan ni, aku nak masuk dalam hutan. Gangguan-gangguan hak daripada makhluk-makhluk halus ni. Jin, iblis, syaitan apa saja nak kacau aku, nak ganggu aku. Selamatlah aku di dalam perjalanan. Minta Tuhan teruk. Tak ayah minta di kayu batu pusuai atas pusu tino pun. Heh, ini habis yang minta di kawan tu kawan ni. Tak ayah, tak ayah. Ini supaya kita selamat deh. Jadi nak raya kata, belum pada Nabi Adam mari di dunia ada dah makhluk. Makhluk jin yang bagi. Haa tu. Allah Ta'ala peramak. Melalui malaikat turun peramak. Naik ke hutan, turun ke laut. Maka turunlah Nabi Adam. Mula-mula Nabi Adam turun dalam keadaan eh. Dalam keadaan susahlah juga. Kenapa? Karena Nabi Adam hidup dalam syurga lama mana? Habis kita nak royak atau kita ni, bakar kita ni bakar ahli syurga. Karena tok kita biasa duduk dalam syurga dah Nabi Adam. Bakar kita ni bakar syurga. Tiba-tiba siapa pergi kelik, kita kelik kampung berat lah kita. Habis tu minta lah buat kita ni selamat belakang. Kelik kampung asal belakang. Iaitu kampung asal kita syurga. Karena
tuk kita dah atas situ. Nabi Adam mari pada syurga, kita pun nak klik di syurga berlaku. Ha nah. Turun mari dunia ni dalam keadaan kelanje Nabi Adam. Kelanje boge kana. Turun daripada syurga dah ada silap sikit. Semua tu hikmat berlaku. Hikmat. Nah, kerana Tuhan larang ke tu. Eh, ada yang nak buat apa buat habislah. Wah hati dalam syurga ni buatlah. Cuma satu benda je aku nak beringat kepadamu. Mu jangan hampir ni pohon kayu ni. Hampir jangan. Tak usah kata makan buah, tak usah kata ambil daun. Hampir pun tak sibuk dah. Tapi dah takdir Tuhan, Tuhan atur belaka dah. Semua tu hikmat belaka. Takdir Siti Hawa pergi makan dulu. Habis tu orang tinok boleh harap. Boleh harap orang tinok. Siapa peria dia, awak mula dulu. Nah, dia awak putih dulu. Susah habis pakai Nabi Adil. Nabi Adil kata, tak usah makan lah, dek. Nah, tak usah makan lah, dek. Wah, wey. Nama kita tak selamat. Kata tu helare ke? Tak seri masuk dekat. Siti Hawa kata, baik, kalau tak makan, kita duduk tak lama dalam syurga. Kerana Iblis masuk kaca. Iblis kata, aku nyanyi kat mu dua orang ni. Aku duduk teriak selama kening, duduk kesia kepada mu. Dia buat rupa orang tua masuk dalam syurga, Iblis. Duk teriak, duk teriak. Siti Hawa tengok nyanyi. Orang tina yang sudah nyanyi kat orang. Buat apa duk tiap buat cik, buat apa duk tiap ya. Aku teriak nyanyi kat fuakmu lah, dua orang. Tiap apa nyanyi kat mana. Ya dia aku teriak fuakmu duk tak lama dalam syurga ni. Dalam ni sepatutnya fuakmu kena boleh duk lama. Tapi aku nyanyi, tengok fuakmu sikit lagi tak boleh duk dah fuakmu. Dah apa tak boleh duk. Ni Tuhan lagi tak si makan wah kayu ni. Kenapa kalau mu makan wah kayu ni, mu kena duk lama. Mu boleh duduk lama. Kalau mu tak boleh hakim, mu kena tubik kiri. Ha ni kuda teriak ni. Ini pusing kot tu. Ini pusing suruh hakim juga. Nah, Nabi Adil kata yang, eh dek, tak usah lah. Nah, nanti beli mula dek, nanti beli pas raya. Lalu ni kita susah. Mah agar kak-kak dengan 30, sekup. Nah, nanti kita beli nu, pas-pas raya nu. Nah, kak-kak raya kiri. Allah baik kau ni lah baik. Nak atas wana kiki naik pula dah sampai 35,000. Haa, orang tina jangan. Kalau pergi kat kedai mah, mulai muta beli kat kedai mah. Nah, kalau pergi kat kedai makuk, mesti kat makuk. Dia nak beli bagai-bagai jangkuk dalam rumah. Haa, gitu tak orang tina rumah kita? Eh? Ada orang tina? Beji? Haa, orang tina mari. Oh, ambil tu kata tu. Malah nak wayak derah. Orang tina mari kata. Lama punah rekang tadi. Jadinya pujuk-pujuk-pujuk di Siti Hawa, akhir-akhir makan juga. Akhir berlaku, dua-dua. Bila makan, salah dengan undai-undai Allah. Salah tu hikmat. Yo. Habis tu Nabi Musa pernah tanya Nabi Adil. Wahai Datuk manusia Nabi Adil. Kok mana pergi makan buah kayu tu? Sedekah tu helare tak sewe hampir. Tiba-tiba kamu pergi makan kok mana? Nabi ada royak kepada Nabi Musa. Nabi Musa, oh! Kalau aku gugomong. Nabi Musa kata gitu. Makna apa hikmat ada? Kalau tak sabit dengan Nabi ada makan buah kayu, ada tak kita di dunia? Ada. Kerana Nabi ada duduk di syurga. Orang Siti Hawa duduk musim dalam syurga. Kerana tak ada sabit. Ni sabit pergi makan buah kayu itulah mari di dunia. Bila mari di dunia, cucu bercicit turun mendurung siapa kita sekarang ni. Itu hikmat. Itu hai hatta berada para nabi, para rasul yang di agamu. Agamu Islam. No? Itu hikmat dia. Hikmat dia. Deh. Alhamdulillah kita bersama dengan. No? Sekarang ni bersama dengan kita dalam live pun boleh kira juga. Lebih kurang 1,500 orang. Deh. Ada yang bertanya, mana ustaz ni? Sini orang panggil Kampung Hutan Pasir dah. Kita tak duduk sebut tanya pasir. Orang duk cari eh. Nak pergi kana mana ni? Ah, kita kena di kawasan Lubang. Kampung apa? Kampung Tanjung Pasir. Ih, tak bisa bunyi Tanjung Pasir dia tu. Royak nama silap sikit. Ya, tengok lain dah dah. Tanjung Pasir terus royak. Hutan Pasir dah. Di Pak Hutan Pasir. Di kawasan apa ni? Cok Khiyer dah. Kalau orang luar tu pakai peha atas sini cok kiri tak. Ya Masya Allah, Tabarakallah, ramah sangat. Kaum apa ni, ibu-ibu ayah kita, ahli kampung sini, mari bersama nak kita malam tengok di luar ni. Suk mata mandi. Kawan wanita penuh, kita lenguk, ada dah. Ramah, Masya Allah, Tabarakallah. Dia mau mari nak dengar peristiwa, kisah. Kisah dah ni ada pengajaran untuk kita buat teladan, buat mikir. Dan di tengah-tengah jalan yang kita tak sebut ni,
hak Allah Taala tunjuk gambar-gambar. Bi berapa gambar dalam kitab yang panggil tamsil. Gambar-gambar ni akan berlaku sikit lagi berlaku di akhirat ini. Antaralah ni nak sebut gambar. Nabi tengok satu gambar orang duk humbah kepala di batu. Cok. Pong pecah habis hancur lebu. Tubik dengan mata, keluar dengan lidah, gigi kecak habis, lingo pakok se, kepala hotak tubik suku-suku. Jadi mula pula mulai waktu mula humbah pula. Hancur gitulah, begitu berpanjang. Tanya malaikat Jibril, wahai Jibril, apa lelaki itu? Dia tahu dah kata humbah di situ kepala pecah. Sakit bukan tak sakit, kepala pecah. Eh tak usah kata kepala pecah. Gigi ketik di lidah sikit je. 4 hari tak cicah malache. Pedah. Walah ketik di lidah mana? Tak ada humbah kepala lagi. Ketik di lidah sikit je, luka sikit lidah. Tak akan pedah dah. Ha, tak usah buat pedah hangat dia dah. Dek, jangan lada kalau sehari dua ni abel pecah lidah, tak boleh makan pedah. No. Walah lidah yang pecah bukan kepala lagi, hak ni kepala pecah. Mata tubik suku, lingo suku, lidah suku, tubik habis suku. Jadi mula humah pulak begitulah berpanjangnya. Malaikat Jibril cerita kepada Nabi kita setelah daripada soal Nabi. Nabi kata, wahai Jibril, apa nama gambar ni, kat mana, apa hal ni, demo ni. Boleh duk humbah kepala sendiri hancur lebur jadi molek humbah pulak ni. Berpanjangnya tak cuk-cuk ni. Kata Malaikat Jibril, inilah orang yang berat kepala untuk nak sujud solat kepada Allah. Orang semaya. Ha, kita kecil masa muda-muda. Orang tak semaya. Atau termasuk juga orang yang meringan-ringan di dalam ibadat semaya. Ngeri-ngeri. Wak lepas-lepas, wak main-main. Habis maya ni nak royaklah kepada ibu-ibu, ayah-ayah, saudara-saudari, sedang penutup. Bersama nak kita sini semua. Semaya bukan sekadar rajin deh. Nak ibu yang baik. Aku rajin dah lah ni. Aku mari sokmo dah waktu. Nak-nak jum'ah, nak-nak waktu ku sapa sokmo. Bukan sekadar tu. Yalah, waktu molek dah. Bukan sekadar tu. We betul. We betul semaya kita. Rukun syarat we betul. Kerana semaya bila tak betul rukun syarat, pada makna tak semaya. Kata nak ibu. Walaupun kita baru akhir doa oh, sudah jabat halai dengan Tok Imi. Sapu muka jabat salai. Makna sudah lah. Pada kira air kita. Tapi pada hukum kita tak semaya lagi. Bagaimana? Rukum tak betul. Syarat tak jadi. Mek asmaya tak kata. Ha, ni habis itulah kita minta pada puak-puak kita ni. Dah. Ahli kampung kita sini. Usahlah sedaya upaya we ada majlis ilmu. We ada sama tarik isya malam-malam. Paling-paling tak ada seminggu semalam. Ni kita dengar hak kita. Semaya kita lah mana we. No. Maya kita tu ambil pada niat siapa salah tu lah mana. Bahkan dalam kitab bukan ambil di niat ada belum pada tu lagi. Syarat nak sah semaya apa perkara? Kena tutup auratnya, kena suci anggota daripada hadah kecil, hadah besar. Hadah kecil ke apa dia, hadah besar ke apa dia. Cara nak akad hadah lagu mana? Oh, banyak berkaitan. Ini kita kena reti di sini lagi. Nak kata berapa banyak, ustaz eh. Niat mana wajib, eh? No ustaz. Bukan budak umur 12, umur 14 tu. Umur 40, baru tanya. Tapi tak apa, dah dia tanya. Mujur dah dia pasal nak tanya tu dah. Dah jangan mancik tak apa gitu. Aku tak apa, aku pasal tak apa dah. Eh, ugama bukan mancik pasal tak apa weh. Dia kena tahu sungguh. Tahu melalui belajar, ngaji, ada guru tolong tunjuk-tunjuk ajar kita. Nanti cara niat dah. Biar kita nak ani wajib. Dah, ambil air, jiruhlah di mana-mana daripada juzuk anggota kita. Bila kena air, niat jalan. Saja aku mengakak hadah besar kerana Allah. Saja aku mandi wajib kerana Allah. Patu jiu wi rata air pada tubuh kita, pada kira ezon kita rata dah. Sah. Ha sah dah tu. Patu sah lagi hok kena beringat ialah tepat punggung kita tu. Kena duduk. Karena bila kita duduk nyokno tubik itulah di bila zohir. Bila zohir kena sapa air. Ni ya tem dia diri gitu, undah-undah orang papa apa tu. Walah tak rata lagi di punggung tu. Semaya dalam hadah. Sah tak? Sah.
Kena syarat nak sah semaya, kena suci pada hadah. Dah lama anda dah maya, 20 tahun, 30 tahun duduk maya. Dah. Bakit akhirat gigi tak humbah pala lagi. Apa orang kata ni? Kena tu hai, aku maya duduk di dunia lagi. Tu tak percaya tanya untuk imi. Tanya untuk imi. Untuk imi kata, ya maya suruh. Malaikat tak hak, malaikat tak hak. Kita tanya, ya maya suruh. Tapi maya tak kena. Karena ya maya dari hadah, hadah ada. Tak suci anggota dia. Ha tu. Anilah Allah Taala sebut dalam Quran. Nah, beberapa ramai orang bawa macam-macam pahala untuk nak timbang di atas timbang ni. Tiba-tiba pahala dia tu jadi debu angin. Boom. Wa qadimna ila ma amilu min amal faj'alnahu haba'an mansura. Banyak Allah Taala buat rupa-rupa pahala amalan-amalan di dunia ni. Ya bawa lah tengok dan bawa ha boleh naik tahni be bon Allah tahni be amale pahala tu brr ya debu supanya jetik tangan di Thanos pah boom. Tak saya tengok Avenger buat ni tengok Avenger tak ada tak song ni aku tak harap buat ni tak ke tak saya tengok Avenger Thanos jetik pah tu habis jadi debu ratu nak main apa rupa cerita-cerita kita tengok jadi pengajaran bukan tengok lalah tengok oh gini jadi debu angin pala amalan bertambung-tambung bila nak naik tanim jadi debu ada kosong-kosong buat apa boleh jadi gitu kerana pala kita di dunia dulu tak pakai semaya kita boleh pala ni tak sah Allah hanya takut ni. Habis tu kita minta pada puak kita biar ada semangat nak kepada agama. Dah, betul kita mari sijik comel dah. Kita jaga waktu baik dah. Wisoh eh. Wisoh. Oh Nabi hajar sahabat bak maya begini 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 Nabi hajar. Nabi hajar cara maya begini, cara maya begini, kena niat gini gini. Sosok Nabi hajar. Nah. Ha, iza kumtum ila solah fakabbir. Takbir rukuk iktidal we tetap molek dulu istiqamah banyak mutmainnah neh ha we tumaninah di dalam rukuk ni rukuk Allahu akbar tak ada ke mana sami Allah himada Allah tak ada ke mana tak ada apa ni tak ada tumaninah ni hak Nabi tegur satu orang sahabat Nabi di zaman Nabi hari tu lepas pada maya dia pergi jumpa dengan Nabi Nabi kata mungkin maya mula tak maya gitu ni. Sapa dua tiga kali dia mari ngaku ya Rasulullah aku tak ana dah. Maya sapa dua tiga kali dah aku tak reti dah. Kau ana ya Rasulullah kamu kata aku tak semaya lagi. Kata mu maya saat ni rokok tak ada tomat ni nah. Makna gapo ni? Makna semaya kita kena betul-betul we reti bukan main citi ru. Nampak dia merokok rokok tak. Dia mau iktidal iktidal tak. Hak tu habis duk jadi takbir ikut se tu main citi ru tu. Allahu akbar. Oh, buat betul. Awak tak isap. Ada yang kau buat dah. Allahu Akbar. Kau, kau. Ya, kau ke apa tak tahulah. Ne? Awak kau. Awak tu yang pasang kau. Ada yang pasang betul. Buat ada. Supaya tahan. Allah. Betul gitu. Betul. Pong gitu. Nah. Ada yang buka sayap ada. Siapa kau itu lik belah. Akik neng. Oh, akik tangan. Kawan tu duduk gitu lah. Pasal dia main cidiru. Dia tengok, oh boleh akik tangan gitu. Oh, esok waktu. Nah, dia main cidiru. Bukan main cidiru-tiru dah, Maya dah. Kena reti. Habis tu, panggil lah siapa-siapa pun. Hak boleh baca kitab cara Maya. So, cara lah bak tinggi-tinggi cara Maya. Kita ngaji cara Maya, cara betul patiha. Dah takbir patiha, selawat. Tahiyat saleh. Sebab ni ya kita. We betul molek. Kanu-kanu. Pak kita lah. Kita boleh hoyak pak kita. Baca tu nak. Tak lepas. Tak lepas. Habis tu pakak-pakak mari. Kita pergi mana-mana pun kita pergi ceramah. Neh. Mari sampaikan. Aku panggil. Royak cerita ni lah. Kita berat bak mengaji. Berat bak mengaji. Ambil lah. Paling-paling tak ada, paling-paling kurang dalam seminggu, ada semalam ni kita dengar agama. Tak mada dengar kita dengar dalam live ni. Kita tahu kita duduk dengar semua dalam live esok, tak suka.
tak serupa lain. Neh, lain kita mari berdiri dalam apa dalam majlis ada kita. Boleh tanya guru. Eh bapa we sini kalau kita buat guni lagu mana boleh tanya lu dah. Neh we ada we ada. Pisahlah. Majlis hidup dah lah ni. Setengah-setengah kampung tu mula baca dah. Kita we hidup lah. Jeputlah tok-tok guru mana hak ada keperluan untuk we hidup majlis kita. Panggillah. Jangan we kosong sejik kita deh. We ada untuk ngaji agama. Lepas tu kita nak beri semangat kepada pemuda-pemuda kita. Jangan kita fikir kata ngaji sejik, ngaji kita kerja orang tua. Dok, kerja kita. Kerja kita. Walaupun kata kita akhir ngaji pondok dah, ngaji sekolah dah, kita ada ilmu dah. Kita ingat tok guru hak mari duk ngajar di kampung kita tu, kita ambil teknik cara yang ngajar. Oh, yang ngajar gini sambil orang ramai. Ambil teknik dia. Sikit lagi kita ada dah ilmu. Tambah teknik sikit, kita sendiri ngajar di kampung kita. Nak kata berapa ramai tok-tok akhir hak duk ngaji pondok tu pondok ni dalam kampung kita dua nama. Khidmatlah. Kita sendiri ambil hak luar gitu gini ada-ada ngaji. Ambil dalam kampung kita sendiri dia boleh baca kita boleh. Ah khidmat ke weh. Akak-akak muzakarah. Patu jangan mancing mari mengu ramai. Mari yang dua slow-slow patu tinggal ada 4 orang. Tok imej, tok kotik, tok siok. Patu ada bayi orang lagi. Cokong. Nah, bayi ku weh duk eh tepat orang nak hidup belaka dah sungguh pak kita duk dak anu nah pemuda berderu mari dengar mananya kata dia meminat kepada agama macam mana malam ni tengok suka tengok adik-adik kita ni tok-tok akhir ponok no ni ponok luar ah ya ni nak bila lagu ni. Barulah hak tua hak ni tu ia rasa sedap. Sedap weh ngaji hak muda-muda dah. Ia rasa sedap. Pak orang beri hak ni dia beri banyak pesan dah. Kalau main hak straight pasal spek serung ni ia wis pesan lah. Kalau banyak pesan dia banyak pesan. Ni cara gini, ni cara gini. Ah jadi boleh banyak karo. Kita dalam hak kita duk mengaji kadang-kadang mari ratik berita dunia tu baik. Mari tu baik tentang dengan keadaan hak berlaku semasa-masa. Zaman duk berlaku gapo-gapo supaya kita wide dunia. Ah begitu. Dah. Ha, kepada pemuda-pemuda kita hak mana ada ilmu lah hak boleh baca kitab tolong khidmat neh hak tua kita ni katakanlah kita tolong sokong ha pakak weh ya kadang-kadang ya kena ada sikit-sikit ya untuk nak bagi orang mari belalah mula-mula tu ya kena ada orang panggil denuk sikit denuk guna denuk eh malam ni ada serati dia mau buat su sikit okey ha tu panggil denuk eh hak kita nak boleh hidup dak nunggu tu. Nak boleh hidup kuliah maghrib ni kena denuk. Serati, kambing, nasi, menyuk duk main situ. Oh, nak boleh lekat tu. Pasal dia, pasal dia. Jangan kita faham kadang-kadang setengah dia kata tu, buat ni pergi ngaji bukan nak mengaji. Nak ke kambing tu. Dah, malah pun nak pergi. Nama dia kata nak ke kambing. Ah, ni berat lagi ni. Hak kata malah aku nak pergi, nama dia kata aku nak ke kambing. Hak ni malu kau serati. Kerana serati orang perupai yang mari tak serati. Mari. Perupai beru-beru-beru. Riri-riri. Berderu serati mari. Eh. Lembu kat tu orang perupu. Berderu mari. Makai. Ni orang perupai saya mari lagi. Kita Allah. Berat ada serati. Tapi setel kata. Setel kata. Mereka jangan pergi malam ni. Kalau dia mau pergi malam ni. Dia mau kata. Mereka nak pergi ke kambing. Mereka tak ada nak pergi ngaji ni. Kita pun. Oh ya dah. Sagi. Bugi dua. Betul mana? Kambing tak boleh makan, ilmu tak boleh. Dua kali bugi. Pas boleh apa? Boleh makan di tetek tipu tu. Habis sikit lagi kalau tak main atas. Hey, malam ni dia mau pergi kambing dua ekor ni. Hey. Pakai mari dah. Kita makan jamu pas isau. Pas ngorek kita ngaji dulu. Mari dulu. Mari. Itu cara hidup. Cara hidup. Lepas tu kena ada lah orang gerbang. Jangan main cidok hati orang apa tu. Tapi apa-apa ni sekati ke demo tu? Haa, bengong ni pergi ya. Ada yang bubuk pak kita. Mengun ni pergi. Aku nak atas mengun ni pergi aku. Bubuk nak pergi. Supaya nak pergi ada jamu. Jadi hidup majlis ilmu dengan sebab serati kita khidmat tiga ekor. Besar pala tu. Belalah mula-mula tu. Dia mau mari nak akan serati, nak akan sup. Biarlah. Nak pergi ramai. Orang panggil nak memeriahkan masjid dulu. Mari ha, ngaji duit. Lepas tu tadi jamu ramai-ramai. Kecil pula dah. Mengun nak pergi.
apalah gerbel lah. Sikit-sikit sekali. Lama-lama buai tu baiklah benda-benda serati tu. Buai tu baiklah nak akan kambing, nak akan suk tu. Nasib banyak lama dah. Mari nak mengaji dah. Ada nak ada serati yang lain ni? Alhamdulillah rezeki. Tak ada. Tak ada rezeki aku mari nak mengaji. Ha, tapi pasal dia, mula-mula kena ada begitu. Ha, adik-adik yang mari berjuruh perayaan ni, tak ikhlas mu. Apa kau bila pada satu ikhlas nak cari di mana? No. Kita nak boleh lekat maya pada hari ni, mula daripada ikhlas. Tak ada sorah bau. Tak ada kedai mahu kita pun. Lebih kurang. Oh, daripada takut kok rotel dulu, nyakuk baju dulu. Mok duk piak, nak boleh lekat ke semaya. Alah ni, liat-liat ni pun tak tertukar dulu lagi. Nak royak ikhlas bukan maknanya seni. Bukannya seni. Nah? Gitulah weh, ibu-ibu, ayah-ayah. Yang kita boleh ambil pengajaran daripada cerita sebenarnya panjang benar cerita. Cuma kita selit-selit. Wish masuk dengan keadaan semasa. Dengan keadaan yang berlaku. Jadi cerita daripada Nabi kita tengok. Kepala orang yang hatuk tadi tu, orang tak semaya. Mari-mari. Mengaji. Bukan makna mari semaya tak. Ngaji bak semaya biar tu. Lepas tu utamakan kali lah ni. Hawa duk ruwa dah lah ni. Mak terakan tak ada lah mana dah lah ni. Pisahlah. Kalau ada pemuda, ada orang boleh baca kitab dalam kampung, utama dalam kampung kita dulu. Tapi gitu lah mereka kata. Ikir dan lagu dia tak akir. No. Jadi, ikir dan lagu mereka kita, tak lalu akir. No. Dia nak ambil ikir yang luar, ya, dia bertegak macam tu. No. Ikir dan lagu lah, ikir kita. No. Kadang-kadang budak lah kita, kampung kita banyak benar. Kita tak ada nampak lin, atau tak ada pandang gunung. Hok ngaji tahfiz berapa orang? Okay? Untuk biar di Tekime, apa ni Tekime terawih dah. Guna-guna anak beranak kita belako. Hok boleh baca kitab banyak. Kadang-kadang hok boleh baca kitab kelik duk senyap, ia tak wani nak cenguk ah. Ha tolak demo ni naik. Ha tolak demo naik ni panggil satu kita ni hidupkan anak beranak kita dulu. Ambil hok baca kitab pakak-pakak. Lepas tu jangan wah, yo mari baca dah, yo bersungguh dah. Kita pun tak sokong. Mari dengar wahpang minggu dua, korai-korai tak ada. Tiru, ia pun tak ada mangat kot. Malah eh. Mari hari mula-mula mangat juga, ada 2-3-40 ke. Ini tinggal ada 2-3-4 ke, tak boleh kira. Pakai kata eh. Haa, tu lah. Jadi sama-sama naik lah, sama-sama sokong. Ya bila kita nak, ya jadi. Sungguh. Bila benar-benar kita nak, ya jadi. Nah, sepanjang kita nak berdiri masjid ni, siapa kerja di besar ni. Daripada bapa, ayah-ayah, ibu bapa kita, ya nak dulu ni. Kali dia tak nak, tak jadi tapak masjid ni. Buat dia nak lah, mana-mana kena jadi masjid. Siapa sah kata kena bayar tanah, kena gapa. Bayar lah. Tengok buat dia bertukuh numuk, buat dia gerbeh dengan sadi masjid. Kita pulak lah. Kita pulak. Wihidup masjid, meriahkan masjid. Jangan sekadar kata untuk Jum'ah saja. Wihidup mengaji-pengaji ilmu. Itu orang panggil ruh-ruh agama. Itu orang panggil pelita nak suluh masyarakat kita. Ha, kerana ilmu ni nurun. Cahaya pelita dah. Itulah nak royak bagi kita ibu-ibu ayah-ayah. Sedara-sedari pada para-para pembuda kita dah. Beri semangat. Beri semangat besar-besar dan ayah-ayah tolong kita didik. Beri semangat juga kepada pemuda kita supaya mereka inilah pula pakak bangun. Dan banyak lagi pemuda-pemuda hok tak boleh bersama, pemuda kita ni juga panggil. Pakak tarik-tarik mari sikit sore sikit sore. Nak kata berapa banyak lagi hok dok jadi hok dok main kat le hotel eh. Tapi lain tak ada hotel dah lah ni. Lah ni bebas dah rek. Jadi tak dekat dengan masjid. Pemuda kita ni pula dah kokoh tarik. Dengan sokongan daripada kita. Kadang-kadang kita orang tua tak ada kena turun gerang dah. Dapatkan kita beri pandangan. Kita tolong kiru. Kita tolong beri orang panggil fikrah cara mikir. Kena buat gini molek, buat gitu molek. Gitu. Nah. Jadi malam ni lebih-lebih kurang dah. Kita tengah cerita peristiwa Isra Mikraj dengan secara ringkas. Lepas tu kita ambil hak besar kali kita nak ambil pengajaranlah. Pengajaran di dalam cerita tu sikit-sikitlah, sikit-sikitlah. Jadi insya-Allah lah kita boleh bersama di lain kali dah. Malam ni kita bersama daripada awal pakai akhir ni lebih kurang hampir dekat 2 jam ni. Sejam 57 minit kalau ngikut dalam jam ni lah. Sejam 57 minit. Oh tengok tu pukul 10:30. Lah amat ke aku pukul 10:30 dah. Aku pukul 10:30 lewat hangat dah. Malam ni sekak ni dulu dah. Terima kasih semua ahli kampung kita ni. Dah ahli kampung kita hutan pasir ni
yang sambut dengan kasih mesra. Suka hati sangat kita tengok ahli kampung. Lebih-lebih lagi Tok Imeh kita, papa kita ni dah. Suka hati tengok. Dan semualah, hak mana hak berkait tadi semua. Daripada ahli-ahli kampung kita yang sambut dengan baik, tak kira dari kalangan lelaki dan wanita kita. InsyaAllah kita boleh bersama pula di lain yang kali. Nah, moga-moga Allah Ta'ala beri puak-puak kita semua ni sehat selalu, panjang usia, dan Allah beri murah rezeki. Beri puak kita selamat daripada bala petaka COVID ni lah. Beri selamat berlaku kampung kita insyaAllah. Dan lebih-lebih lagi kita nak selamat di dunia dan di akhirat sana. InsyaAllah pertemuan kita ni malam ni panggil pertemuan kali pertama. Dan mudah-mudahan pertemuan kita ini akan beri faedah manfaat hingga sampai di akhirat sikit lagi. Bukan sekadar di dunia dok, faedah sampai di akhirat. Kita boleh tupai menupai. Ni ustaz ni mari dah kampung kita ni, ya Allah mari hajar ilmu patah ruah gitu. Ha, tolonglah. Amba pun supalah. Oh ni hak kita biasa mengajar ni, biasa beri ilmu patah ruah, ya Allah. Ha, selamatkanlah. Ha, tu makna kita ada hubungi, bukan sekadar di dunia, di akhirat gigi kita pakat tolong menolong di antara sesama kita deh. Jadi malam ni sekat ni dulu. Terima kasih segala perhatian dan mohon maaf deh. Salah silap, terkasar bahasa, gurau lah sikit-sikit, takut ada terasa hati deh. Ha, minta maaf lah. Kalau lah ucap pe, apa saja yang kita sebut di dalam ceramah tadi yang menyebabkan kita berasa geduh hati, minta maaf banyak-banyak. Semua yang baik dari Allah, semua yang kurang cacat celak itu kelemahan daripada saya lah. Dan malam ni sekat ni dulu. Terima kasih dan memohon maaf. Sekat ni dulu, akhir kali dengan lafaz yang beliau, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna al-arifina billah, Allahumma ja'alna al-mu'minin, Allahumma barik 'ilmana, Allahumma zidna 'uluman nafi'ah, Allahumma ja'al akhira kalamina la ilaha illallah, Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhuma wa tafarruqana man bin ba'dihi tafarruqan ma'suma birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah, wala hamman illa farajtah, wala daynan illa qadaytah, wala maridan illa shafaytah, wala jahilan illa 'alimtah, wala maytan illa rahimtah, wala hajatan min hawaij ad-dunya wal akhirah illa qadaytaha ya arhamar rahimin. Allahumma irfa 'anna al-bala' wal waba' wal riba wal zina wal fahsha wahfazna ya Allah anta khairul hafizin bi rahmatika ya arhamar rahimin. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وللوالدين وارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.